konstruksi, real estate, persewaan, dan jasa perusahaan, di mana 93% disalurkan seperti sektor-sektor tersebut, dan terutama memang karena disalurkan dalam bentuk KPR subsidi dan non-subsidi, itu sebesar 4,8 triliun rupiah disalurkan kepada rumah-rumah tangga. Kedepannya di halaman berikut dapat kita lihat bahwa Bank BTN tentunya terus berkomitmen untuk bisa menyalurkan dana penempatan uang negara sebesar 3 kali lipat dari apa yang sudah ditempatkan di kami sampai dengan posisi akhir bulan September nanti. Kami berkomitmen untuk bisa menyalurkan sebesar 15 triliun rupiah dan harapan kami pada akhir bulan Desember nanti bisa menyalurkan sebesar kurang lebih 30 triliun rupiah, di mana dapat dilihat di tabel ini di bulan September nanti itu dari 15 triliun rupiah, 5,26 triliun rupiah kami harapkan itu bisa kami salurkan kepada sektor KPR yang bersubsidi, dan akhirnya nanti sampai dengan akhir bulan Desember yang akan datang itu sebesar 8,2 triliun rupiah akan dapat kami salurkan kepada sektor yang bersubsidi atau KPR yang bersubsidi, sementara 6 triliun rupiah memang kalau kita lihat saat ini berangsur-angsur penyaluran KPR ke segmen yang non bersubsidi ini menjadi lebih baik, tapi memang saat ini belum sebaik apa yang kita lihat di sektor segmen bersubsidi. Namun kita harapkan nanti di bulan Oktober untuk penyaluran KPR non subsidi per bulannya sudah bisa mencapai kurang lebih sekitar 1,2 triliun rupiah setiap bulannya, dan harapan kami di akhir tahun nanti di bulan Desember sudah bisa mencapai kurang lebih sekitar 1,7 triliun rupiah per bulannya untuk bulan Desember saja. Sementara itu untuk kredit konstruksi memang selain daripada kami memberikan pinjaman kepada KPR yang bersubsidi dan juga non-subsidi, kami memberikan kredit konstruksi untuk bisa melakukan pembangunan KPR yang kami biayai juga nantinya, di mana kami harapkan untuk kredit konstruksi dan kredit komersial bisa mencapai 6,4 triliun rupiah di akhir tahun. Berikutnya, salah satu dari pertanyaan juga, bagaimana di Bank BTN berusaha untuk terus bisa memitigasi resiko dalam rangka pemulihan ekonomi nasional? Memang empat hal yang kami lakukan ini, pertama tentunya perlu dilakukan monitoring exposure kredit secara berkala, tapi kalau kita lihat memang khususnya karena penyaluran kredit kami dari nanti kurang lebih sekitar 30 triliun rupiah, setengahnya akan disalurkan ke sektor KPR, dan memang sebagian besar atau hampir semuanya penyaluran untuk KPR ini disalurkan kepada KPR untuk rumah pertama. Nah, khususnya tentunya untuk yang KPR subsidi udah pasti untuk rumah pertama, karena itu memang merupakan persyaratan untuk penyaluran KPR bersubsidi, tetapi untuk KPR non-subsidi pun kita berfokus kepada penyaluran KPR untuk rumah pertama, sehingga kalau untuk rumah pertama ini tentunya tidak terpengaruh banyak oleh bagaimana demand terkait dengan para investor atau para pembeli yang memang tidak akan menempati rumah tersebut. Nah, ini memang kami selama ini fokus kepada perumahan dengan untuk yang non-subsidi yang berada di bawah nilai 500 juta, bekerja sama dengan kurang lebih sekitar 5.000 sampai dengan 6.000 developer di seluruh Indonesia. Dan kita memang fokus pada waktu awal-awal adalah bagaimana kita memilih pertama-tama kepada wilayah-wilayah yang memang belum termasuk kepada zona merah atau zona kuning dan zona hijau. Dan memang penyaluran yang cukup besar pada waktu awal-awal sampai dengan pertengahan tahun ini memang banyak selain di strategi geografis kami, itu juga kami fokuskan kepada wilayah-wilayah yang memang belum masuk dalam kategori merah atau bahkan hitam. Tentunya selain daripada itu penerapan 4Is, kami juga pada saat ini memisahkan fungsi antara risk, antara operations, dan juga antara fungsi underwriting. Kalau sebelumnya, sebelum di tahun 2020 yang lalu, itu ketiga fungsi tersebut masih berada di fungsi cabang. Saat ini kami sudah melakukan pemisahan fungsi-fungsi tersebut, sehingga kita harapkan juga tentunya
4I bahkan 6I principle yang sudah kami terapkan ini memang betul-betul meningkatkan kedisiplinan dan juga penerapan credit scoring model untuk kredit consumer secara ketat untuk bisa memastikan bahwa memang kredit-kredit yang kami salurkan ini juga berfokus kepada sektor-sektor dan juga nasabah-nasabah yang tidak begitu terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, tentunya menetapkan risk acceptance criteria terhadap produk-produk yang lebih low risk. Jadi kalau sebelumnya mungkin cukup besar penyaluran kredit kepada kredit dengan agunan rumah, karena memang cukup besar tingkat daripada cost of credit dan juga tingkat downgrade ataupun tingkat peningkatan default yang ada di produk tersebut, kita pada waktu itu memutuskan untuk menghentikan secara sementara, baru sekarang mungkin kita mulai lagi, dan betul-betul pada saat kita mulai lagi ini, kita memfokuskan kepada segmen yang memang selama ini sudah nilai agunannya mengalami peningkatan, namun pokok kreditnya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi betul-betul fokus kepada nasabah yang memang sebelumnya memiliki track record yang baik dalam hal meminjam KPR sebelum kita mengekspansi kepada kredit dengan agunan rumah yang mungkin dengan nasabah yang kita tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Mungkin itu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita berupaya untuk bisa memitigasi risiko di dalam periode-periode yang penuh risiko dengan peningkatan daripada angka NPL secara nasional dan restrukturisasi secara nasional. Nah, mungkin ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk yang masih menjadi tantangan buat kami. Tadi sudah kami sampaikan bahwa memang tentunya salah satu hal yang membatasi adalah penurunan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi dan juga yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Memang kalau bisa kita lihat salah satu segmen yang kita menyalurkan portfolio cukup besar khususnya adalah ke KPR di sini, kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15% kredit kami salurkan kepada para pekerja temporer. Jadi meskipun mereka berpendapatan tetap sehingga mungkin mereka tidak akan begitu terpengaruh, namun karena memang bekerja ke sektor-sektor temporer, tenaga ahli daya misalnya, ini juga menyebabkan demand terhadap perumahan memang mengalami penurunan. Selain daripada itu, satu hal yang kami hadapi juga adalah adanya peraturan Menteri PUPR terkait dengan yaitu peraturan Menteri PUPR nomor 20 tahun 2019 tentang kesiapan PSU sebelum bisa dilakukannya akad kredit. Di mana akad kredit itu hanya bisa dilakukan apabila jalannya sudah selesai, kemudian air bersih juga sudah terpasang, dan listrik juga sudah terpasang. Meskipun kemudian ada surat juga dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, di mana dimungkinkan dengan melampirkan bukti pembayaran dari BPUJL. Nah, namun pada saat ini juga kita terus menghadapi kendala karena memang pembayaran BPUJL ini saat ini juga tidak lagi dikeluarkan. Nah, kami berharap tentunya untuk bisa mendorong adanya penyaluran kredit KPR bersubsidi itu bisa diberikan penjelasan mengenai dua PSU tersebut, di mana PSU jalan tentunya kita harapkan juga tetap bisa diselesaikan, namun pada saat akad kredit itu mungkin dimungkinkan dengan kondisi pengerasan jalan dan juga si pengembang memiliki dana retensi yang cukup di kami untuk bisa menyelesaikan atau lebih dari dana yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan pembangunan jalan tersebut. Dan juga ada bukti dari PLN bahwa developer ataupun pengembang sudah melakukan pembayaran retribusi yang dibuktikan dalam satu dokumen yang dikeluarkan oleh PLN nanti. Dua hal itu tentunya kita harapkan memang bisa diberikan kemudahan oleh Kementerian PUPR sehingga penyaluran kredit itu bisa tetap jalan,
kegiatan pembangunan rumah tentunya juga bisa terus jalan, namun keamanan terhadap konsumen, di mana keamanan dari konsumen tetap terjaga karena si pengembang sudah menyediakan dana yang ditempatkan di Bank BTN untuk bisa memastikan bahwa jalan dan listriknya itu memang sudah betul-betul bisa dipastikan tersedia pada saat rumah tersebut juga sudah diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan PSBB memang mengalami kendala, di mana PPJB yang bisa dikeluarkan oleh BPN itu memang pada saat-saat periode PSBB khususnya adalah di Kota Madya, di kota, dan juga di wilayah-wilayah yang mengalami PSBB karena memang kantor BPN juga menerapkan aktivitas work from home, itu juga bukti PPJB-nya itu mengalami kendala untuk bisa dikeluarkan pada periode-periode tersebut. Nah, ini memang juga menjadi kendala untuk memastikan bahwa agunan akad kredit itu bisa dilakukan untuk khususnya KPR subsidi, tetapi juga untuk KPR yang tidak bersubsidi. Dan terakhir tentunya beberapa kredit yang kita sudah setujui namun belum ditarik karena memang kebutuhan untuk modal kerja ataupun mereka melakukan penundaan terhadap penyaluran ataupun pembiayaan dari CAPEX mereka. Kami sebetulnya percaya apabila usulan-usulan kami di atas untuk bisa memastikan bahwa akad kredit itu bisa dilakukan, PPJB juga bisa dikeluarkan, kita percaya bahwa tentunya sektor properti merupakan salah satu sektor yang bisa menggerakkan sektor-sektor lainnya, karena kami percaya bahwa efek multiplier daripada sektor properti, khususnya perumahan, itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 3,5 kali dari apa yang disalurkan di sektor properti. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Demikian Bapak dan Ibu. Mungkin di belakang ini ada beberapa halaman juga kami sampaikan mengenai program PEN lainnya di luar penempatan dana yang sudah ditempatkan di kami, seperti misalnya bantuan subsidi gaji atau upah bagi para pekerja, di mana Bank BTN juga menjadi salah satu penyalur penyaluran perlindungan sosial seperti sembako, PKH, dan lain sebagainya. Kemudian program penjaminan, program penempatan dana yang tadi juga kami sudah penempatan dana yang ditempatkan di BUMN-BUMN lainnya. Kami tentunya berterima kasih atas program-program yang sudah diterapkan oleh pemerintah tersebut dan berharap bahwa kedepannya kami bisa terus menyalurkan dana yang sudah ditempatkan dari kami. Progresnya seperti tadi kami sampaikan cukup baik, namun tentunya masih ada beberapa kekurangan, tapi kita harapkan sampai dengan akhir tahun nanti kelihatannya progresnya masih cukup baik untuk bisa mencapai target penyaluran sebesar 30 triliun rupiah sampai dengan bulan Desember nanti. Demikian Bapak dan Ibu, para Bapak pimpinan dan juga Bapak dan Ibu anggota Komisi 11 yang bisa kami sampaikan, forum kami kembalikan ke Pak Eriko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirut, Pak Lanugraha Mansuri, tadi penjelasan dari Bank Tabungan Negara. Ada mau ditambahkan Pak Lanugraha Mansuri sebelum kami berikan kepada Pak Dirut BNI dari Direksi? Cukup Pak Eriko, terima kasih. Mohon maaf Pak Royke tadi kesalip karena tadi sempat terputus. Terima kasih Pak Eriko. Saya rasa cukup, nanti mungkin dalam forum tanya jawab bisa kami tambahkan Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Lanugraha Mansuri. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Royke, Dirut Bank BNI, untuk dapat menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Royke. Mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan frekuensi atau hal lain-lain. Silakan. Terima kasih Pak Eriko. Mohon maaf tadi terputus karena memang sinyalnya terdengar di rumah ini nggak stabil Pak. Jadi tadi terputus cukup lama. Sekali lagi kami sampaikan yang kami hormati Bapak pimpinan rapat, Bapak Insinyur Eriko, yang kami hormati Bapak Ibu anggota Komisi 11,
DPR RI. Kami akan ada tiga paparan. Pertama, mengenai kinerja keuangan BNI sampai dengan 2020. Kedua, mengenai kebijakan strategis manajemen terkait penempatan dana pemerintah. Yang ketiga, realisasi penempatan dana pemerintah. Jadi pertama, mungkin saya akan sampaikan kinerja Bank BNI sampai dengan satu semester pertama 2020. Aset tetap tumbuh, Pak, dibanding Bapak-Ibu sekalian, dibanding tahun lalu. Kita tumbuh aset 4%. Kredit kita tumbuh 5%. Memang seperti disampaikan rekan-rekan perbankan semuanya, pertumbuhan dana pihak ketiga yang cukup signifikan, kami dalam kondisi pandemi ini tumbuh 11,3%. Jadi dibandingkan di 2019, terutama kasa juga prioritas utama kami untuk menekan cost of fund. Pendapatan bunga bersih kami masih tumbuh walaupun kecil sekali. Pendapatan non bunga fee-based kita naik 3,2%. Itu tolong screen-nya, Pak, menyesuaikan slide-nya, slide-nya. Slide. Pak. Slide. Terus. Oke, aja. Ya, ini jadi ya, sekali, saya kembali lagi neraca kita konsolidasi tumbuh aset tumbuh 4,4%, pinjaman juga masih tumbuh sampai dengan semester 1 2020 5%. DPK kami tumbuh, dana pihak ketiga kami tumbuh 11%. Memang dalam situasi seperti ini pertumbuhan dana DPK hampir semua bank-bank besar itu tumbuh double digit. Kemudian bunga bersih masih tumbuh kecil karena pertumbuhan kredit enggak relatif tidak tinggi. Pendapatan dari fee-based kami masih tumbuh 3%. Laba bersih kami tentunya seperti perbankan lainnya, kami impact dari COVID ini terjadi penurunan laba dibanding semester 1 2019 turun 41,6% dari 7,6 triliun menjadi 4,4 triliun. Cost of fund kami bisa turunkan dari tahun lalu 3,2%, sekarang bisa menjadi 2,9%. Kami akan coba turunkan terus biaya dana ini. NIM kita juga turun dari 4,9 sekarang menjadi 4,5%. Return on equity tentunya dengan adanya penurunan laba kami dari 14,4% sekarang menjadi 8,7%, ada penurunan kurang lebih 5,7%. NPL kami terjadi kenaikan dari 1,8% menjadi 3%. NPL net neto dari 0,8 turun jadi 0,5%. Nah, yang menarik adalah coverage ratio kami kami naikkan dari dulunya 150 menjadi 214% seiring kami antisipasi adanya kenaikan NPL. LDR kami jelas karena dana pihak ketiga itu naik cukup tinggi, LDR-nya turun menjadi 87,8%. CAR kami di kisaran 16,7%. Itu kinerja BNI sampai dengan semester 1 2020. Nah, terkait dengan peraturan dan kebijakan kredit terkait dengan COVID-19, kita sudah melakukan restrukturisasi juga terhadap nasabah-nasabah yang diberikan sesuai POJK. Yang kalau kita langsung ke slide 12, bahwa restrukturisasi debitur terdampak COVID-19 itu yang kita restrukturisasi dari target 124 triliun, kita sudah realisasikan 121,2 triliun. Dan relatif sekarang kecil yang akibat COVID yang direstruksasi lagi.
dan memang program percepatan pemulihan ekonomi nasional yang diberikan oleh pemerintah, kami mendapat dana penempatan dana 5 triliun. Kita sudah menyelesaikan sampai saat ini 16,39 triliun atau 109% dengan debitur 63.000. Detailnya akan saya sampaikan. Kami juga mendapat dengan kredit subsidi, pembayaran subsidi bunga juga sudah kami terima kurang lebih 192 miliar. Yang KUR, non-KUR-nya 15,7 miliar. Dan untuk yang penjaminan KNK non-KUR, program PEN juga, target kami 1,8 triliun. Realisasi sudah 1,2 triliun, 65%, kurang lebih 500 miliar dalam proses kami. Nah, penjaminan korporasi memang agak terlambat karena kami harus menyelesaikan perjanjian kerjasama antara BNI dengan Bank Ekspor yang rencana akan ditandatangani, saat ini sudah ditandatangani, namun kami sedang proses untuk membuat juklak untuk di internal. Yang detail mengenai real penempatan dana pemerintah di slide 9, Bapak Ibu pimpinan anggota DPR yang kami hormati, sampai dengan 11 September 2020 dapat kami update bahwa kami telah melakukan penyaluran kredit sebesar 16,39 triliun kepada lebih dari 63.000 debitur. Dan yang baru, debitur baru itu jumlahnya 30.000 dengan jumlah kredit 10,2 triliun dan debitur existing sebesar sebanyak 24.000 debitur dengan kredit 6,1 triliun. Segmen terbesar memang di segmen kecil dan KUR. Korporasi kami hanya kurang lebih 4 triliun. Dari komitmen kami 5 triliun yang diberikan dan kami bisa menyalurkan 16,3 triliun. Kemudian selaras dengan prioritas pemerintah untuk membangkitkan bisnis UMKM yang sangat berdampak pada saat pandemi COVID-19, kami juga secara konkret menjalankan inisiatif memudahkan debitur UMKM. Di antaranya kami juga membangun aplikasi yang lebih akses nasabah dengan kita sebut dengan BNI Move atau Mobile Innovation for SME Ecosystem. UMKM ini tetap melalui proses yang prudent dengan seperti rekan-rekan perbankan lain, kita tetap menganut 4Is Principle dan mendorong debitur UMKM itu mencoba kita dorong masuk pasar global melalui jaringan kami di luar negeri. Sektor paling besar adalah sektor perdagangan, kedua adalah pertanian, yang ketiga jasa-jasa dan industri pengolahan. Saya demikian pemaparan kami mengenai realisasi penyaluran penempatan dana pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Royke. Singkat, padat, memang dan Bapak sudah menunjukkan keberpihakan pada UMKM dengan memakai baju batiknya. Nah, Pak Pahala juga memakai baju batik untuk bisa menjadi membantu UMKM kita pada saat situasi pandemi COVID ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan yang pertama dari fraksi PD Perjuangan, Pak Dolfi, siapa nanti akan berbicara? Silakan Pak Dolfi. Terima kasih, pimpinan. Ya, Pak Dolfi. Kesempatan pertama pendalaman oleh Ibu Indah. Baik, silakan Ibu Indah, waktu dan tempat. Terima kasih, pimpinan, Pak Eriko, dan seluruh anggota Komisi 11 yang hadir secara virtual, dan tentu saja
dua bank plat merah kebanggaan kita semua, BNI dan BTN, Pak Pahala beserta jajaran, Pak Royke beserta jajaran. Terima kasih untuk pemaparan tadi sebelum Bapak-Bapak sekalian RDP dengan kami, sudah ada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia yang semuanya sudah memaparkan performa yang menurut pengamatan saya itu performa keuangannya semuanya baik, bahkan menunjukkan performance yang tidak berbeda dengan periode yang lalu di bulan Juni yang 2019, termasuk untuk BTN dan BNI. Mungkin hanya sedikit bergeser tentang misalnya NPL, kemudian net interest margin, tetapi itu sangat wajar, termasuk kalau LDR di BTN itu kita tahu selalu tidak pernah kurang dari 100%. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian, mengingat fungsi dan peran yang begitu vital bagi Bapak-Bapak berdua ini dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, tentu saja tidak bisa kita melakukan bisnis seperti biasa. Ini memerlukan extra effort kita bersama. Bapak-Bapak juga tahu bahwa kemarin Pak Royke atau siapa yang menyampaikan kepada kami pada saat focus group discussion bahwa sebenarnya secara likuiditas itu berlimpah cukup, bahkan banyak sekali bank-bank pemerintah dan juga mungkin juga bank-bank swasta yang buku 4 itu dana pihak ketiganya itu meningkat di saat pandemi ini. Banyak orang yang tidak tahu harus melakukan apa, maka mereka menempatkan dananya itu di perbankan dalam bentuk giro maupun deposito. Tapi namun demikian yang kita butuhkan kan adalah pertumbuhan yang tetap memikirkan secara selektif dan ekstra prudent di saat seperti ini dan menumbuhkan confidence. Terutama tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pahala dalam bisnis properti itu yang tentu saja bisa membuat multiplier effect yang sampai 3% dari apa yang diinvestasikan. Jadi saya sepakat mendukung untuk perumahan ini. Dan yang perlu saya sampaikan adalah layanan, Pak. Kita tahu bahwa untuk penempatan uang negara di 4 bank Himbara ini, kan tentu saja Bapak-Bapak juga tahu bahwa itu memerlukan extra effort yang luar biasa. Baik dari pembiayaan dana itu, sumber pembiayaannya itu dengan yield yang tinggi, kemudian burden sharing dari Bank Indonesia dan lain sebagainya, termasuk juga masyarakat kita tuh juga mengalami burden sharing, kita semua menanggung bebannya, termasuk kami semua anggota DPR. Dan kemudian membukanya defisit yang lebar untuk di 2009 ini, dan kita harap nanti 2020 ya, kita harapkan di 2021 semua akan melakukan recovery. Tapi kita tahu bahwa sampai saat ini constraint saya dan juga tentu Bapak Ibu sekalian sepakat bahwa sampai saat ini masalah utama kita yang menjadi sumber fundamental permasalahan kita adalah kesehatan itu sendiri. Sampai saat ini kita masih belum mampu untuk mencapai posisi peak dari positive rate yang tiap hari semakin meningkat growth-nya, pertumbuhannya. Yang tadinya rata-rata 1.500, sekarang sudah 3.000 lebih, kemarin 3.900. Nah, dengan kondisi yang real yang seperti ini, tentu tidak mungkin membuat kita itu hanya memikirkan bisnis semata dan melakukan kerja-kerja yang as usual, tetapi harus extraordinary. Tadi salah satu tantangan yang disampaikan tentu saja selain pembatasan juga adanya beberapa masyarakat kita yang sudah kehilangan pekerjaan. Apa kira-kira yang lebih spesifik bisa dilakukan oleh BTN dan saya Pak Royke itu kan di Mandiri sebelumnya bingung. Jadi BTN dan BNI ini, apa yang kira-kira secara khusus spesifik yang bisa dilakukan tidak seperti biasa, melakukan terobosan bagi existing debitur maupun debitur baru yang dianggap masih memiliki potensi untuk bergerak usahanya ya, yang masih bisa
melakukan pergerakan untuk usahanya, paling tidak untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kita untuk berkarya, untuk bekerja. Karena saat ini banyak orang yang sudah stres, bosan di rumah, bukan hanya tidak mendapatkan penghasilan, tapi tidak beraktivitas, itu adalah hal yang sangat menyiksa bagi masyarakat kita. Dan karena itu pula mungkin setelah dilakukan agak sedikit pelonggaran PSBB beberapa waktu yang lalu, membuat masyarakat kita agak sedikit euforia, karena mereka dari terkungkung, shock ya, begitu Maret itu pandemi, kemudian sekian bulan tidak bisa melakukan aktivitas, kemudian diberikan sedikit kelonggaran, tetapi yang terjadi adalah seolah ada second wave lagi yang lebih besar. Nah, sementara itu menjadi momok kita bersama dengan informasi setiap hari yang kita dapatkan, ambulans antri di Wisma Atlet, kemudian jumlah yang positif rate semakin meningkat, kemudian rumah sakit terancam penuh, ventilator berebut, aduh itu ngeri sekali. Apa yang bisa dilakukan selain memberikan, memanfaatkan stimulus dari penempatan uang negara yang masing-masing 5 triliun dengan leverage, Pak Royke tadi menargetkan sampai 15, kemudian Pak Pahala juga demikian. Apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat kita yang sedang panik ini dengan kepastian mendapatkan layanan kesehatan, khususnya untuk melakukan testing. Kemudian testing itu bukan hanya rapid test yang di lengan dan di jari, tetapi juga melakukan swab test yang mudah, yang mungkin murah ya, terjangkau, dan bisa dilakukan di beberapa rumah sakit yang ada di sekitar kita. Sehingga awareness masyarakat kita diimbangi dengan fasilitas yang tersedia, dan kita bersama-sama menjalani kehidupan ekonomi yang mencoba untuk new normal, dan memberikan tetap edukasi dan sosialisasi tetap bagaimana cara secara disiplin melaksanakan protokol untuk pengamanan diri masing-masing masyarakat kita. Jadi sekarang masker, kalau masker itu mungkin yang dulu panik, sekarang sudah agak mudah didapatkan, bahkan sudah dipakai sebagai fashion begitu ya, di berbagai segala macam model. Tapi kemudian yang kita butuhkan juga tentu saja testing, baik itu rapid maupun swab atau PCR. Mungkin Pak Royke dan kemudian Pak Pahala bukan hanya melakukan bantuan untuk perlindungan sosial dalam bentuk sembako atau apapun itu, tapi paling tidak juga memikirkan bagaimana memberikan bantuan yang lebih dibutuhkan dan relevan dengan kondisi saat ini. Terus terang yang kami khawatirkan adalah belum sampainya kita di puncak daripada COVID itu sendiri. Saya ingin itu sampai di puncaknya kapan dan kemudian itu akan menjadi turun. Itu harapan kita semua, saat lagi kan kita akan mengalami musim hujan, itu akan menyedihkan lagi kita. Musim hujan itu tidak ada matahari lagi, itu akan membuat kita semakin repot lagi, dan itu saya berharap segeralah ini pandemi ini sampai kepada puncaknya. Pak Royke, Pak Pahala, beserta seluruh jajaran mohon bukan hanya memanfaatkan PEN yang ada, tetapi dengan seluruh kekuatan yang ada di BTN dan BNI masing-masing ini melakukan kerja-kerja yang baik bagi bangsa dan negara kita. Saya tidak bermasalahkan NPL, NIM, LDR, BOPO, ROE, ROA, KAR, semuanya. Itu bisa nanti kita bicarakan setelah pandemi ini berakhir. Tapi bagaimana kita bersama-sama pandemic challenge ini benar-benar menjadi peluang bagi kita untuk bangkit, membangun sinergi, membangun kreativitas untuk mendukung seluruh sektor usaha untuk bergerak di sektor-sektor yang masih kita anggap itu masih potensial untuk bisa survive. Pimpinan dari saya itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah untuk penyampaiannya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Golkar, Pak Sarmuji. Siapa yang akan ditunjuk? Silakan. Pak Eriko, assalamualaikum. Kayaknya Pak Sarmuji tidak ada di tempat. Silakan, Mbak Putri. Ya, bisa langsung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eriko, pimpinan yang hadir hari ini. Ada Pak Fatan, Pak Amir, Pak Dito, Pak Hatari, anggota Komisi 11 yang terhormat, Pak Royke, yang sekarang sudah menjabat di tempat barunya, beserta jajaran, serta Pak Pahala, dan beserta jajarannya juga. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin.
Pertama-tama, walaupun agenda hari ini terkait dengan progres pelaksanaan penempatan dana pemerintah, saya kira tidak ada salahnya juga untuk kita memonitor atau mendalami progres pelaksanaan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional lainnya. Seperti kebijakan penjaminan pemerintah untuk UMKM, khususnya terkait kebijakan yang mengenai skema kerjasama Bank BNI dengan Askrindo atau Jamkrindo dalam melaksanakan penjaminan. Selain itu, mohon disampaikan kepada kami juga apakah ada irisan debitur baru atau tambahan dalam program penempatan dana yang di slide 9 disebut 63.573 debitur dengan pelaku usaha atau debitur yang memanfaatkan fasilitas penjaminan pemerintah. Dan kemudian mohon disampaikan kepada kami juga segmentasi per sektor ekonomi atas debitur yang didukung penjaminan pemerintah tersebut. Saya kira penting untuk kemudian kita pelajari kembali irisan-irisan antar penerima manfaat pemerintah ini, baik penerima subsidi bunga, tambahan kredit, penjaminan pemerintah, sehingga nanti bisa terlihat apakah skema PEN ini bisa benar-benar mendukung UMKM melalui ekspansi kredit dan memang memiliki coverage atau cakupan yang luas untuk membantu UMKM dari segala segmen dan juga skala bisnis. Atau apakah artinya penerima manfaat program PEN ini masih hanya menyasar UMKM yang sudah dalam sistem atau yang biasa disebut existing saja. Dan yang kami khawatirkan adalah sebaran manfaat atas program PEN ini menjadi terkonsentrasi pada pool UMKM yang existing saja. Dan walaupun benar seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan anggota lainnya, bahwa yang existing juga penting untuk dirawat dan dipastikan kreditnya lancar, tapi saya kira juga jumlah debitur baru perlu ada target tersendiri, tentu untuk memperluas cakupan manfaat dari subsidi itu. Yang ditakutkan atas program PEN dukungan UMKM ini apabila mengalami tantangan yang serupa dengan penyaluran program perlindungan sosial, di mana misalnya satu keluarga dapat menerima berbagai program sekaligus, dan itu di daerah pemilihan saya di Jawa Barat itu menimbulkan banyak sekali kecemburuan sosial yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru. Sedangkan tujuan dari program PEN ini tentu untuk UMKM adalah tidak hanya untuk meningkatkan resilience dari UMKM kita, tapi juga untuk menjaga perputaran roda ekonomi di sektor real secara luas yang memang ditopang oleh sektor UMKM. Jadi saya kira pendalaman yang nanti disampaikan oleh Bank BNI, oleh Pak Royke dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan juga untuk melihat peluang dan tantangan ke depannya. Sementara itu untuk BTN, sektor properti juga dapat menjadi salah satu leading sektor karena memang memiliki multiplier effect yang besar dalam menggerakkan industri turunannya, mulai dari bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan lainnya. Sehingga pulihnya sektor properti tentunya akan mempengaruhi produktivitas masyarakat kita. Bahkan tadi Pak Pahala juga menyampaikan bahwa sektor perumahan berpotensi untuk menumbuhkan ekonomi hingga 31,8 triliun. Untuk itu, saya mendukung peran BTN untuk dapat memulihkan sektor properti kita melalui penyaluran kredit perumahan yang tentu perlu dilakukan secara selektif, apalagi melihat NPL gross-nya BTN sudah mencapai 4,7% per bulan Juni kemarin. Dan di samping itu, upaya mitigasi risiko yang telah disampaikan agar benar-benar dilakukan, mulai dari monitoring exposure kredit, penerapan four eyes principle, penetapan risk acceptance, hingga pengelolaan moral hazard risk. Dan selanjutnya, berdasarkan riset kami, perkembangan terkini Bank BTN itu telah mengembangkan sistem house-to-house onboarding sistem e-loan. Dan namun sepertinya pada paparan Pak Pahala tadi belum cukup dijelaskan. Dan kami juga ingin mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Bank BTN dengan mengembangkan sistem e-loan yang dapat menyinergikan dengan sistem penyaluran kredit pada platform Sikaset milik PPDPP. Dan karena aplikasi ini dapat menambah channel bagi masyarakat untuk mengakses platform Sikaset ini, sehingga pelayanannya pun bisa lebih efisien tanpa harus melakukan penginputan data ulang. Dan sistem ini tentunya penting lantaran Ketua PDPP sendiri menyatakan bahwa masih banyak yang belum mengetahui aplikasi Sikaset ini. Dan karena itu saya harap platform ini dapat diimplementasikan secara optimal agar lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mengakses layanan KPR bersubsidi, terutama di saat-saat sulit seperti ini. Demikian Pak Eriko pendalaman dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Putri. Mbak Putri sudah tidak dalam perjalanan lagi nih. Sudah sampai Pak Eriko, sudah di library. Sudah ya, sudah di library, sudah berangkat, sudah kembali lagi. Enak betul Mbak Putri ini memang masih bisa menikmati perjalanan. Baik. Ini enggak enak.
Dari Gerindra, kami persilahkan ada Pak Heri Gunawan, ada saudara saya Kamrul Samad. Barangkali siapa yang akan menyampaikan? Silakan dari Gerindra. Ya, pimpinan. Oh, ada. Memang kalau sudah dipancing, sengaja saya tidak sebutkan tadi Bung Haji itu supaya muncul. Nah, ternyata saya juga demikian. Saya nunggu dulu yang lain. Kalau memang enggak ada ya daripada kosong. Dan dari kosong. Terima kasih Bung Haji untuk baju yang merah itu. Silakan, waktu dan tempat. Saya emang sengaja mancing pimpinan, Pak. Makasih pimpinan. Ya, monggo. Pimpinan serta rekan-rekan anggota Komisi 11 yang saya hormati, jajaran direksi Bank BNI dan Bank BTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalamnya sih isinya tadi sudah disampaikan sama Mbak Putri. Cuman ya ini untuk bahan evaluasi kita dan untuk kepentingan rapat RDP dengan Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan PEN ini. Ada yang menarik tadi Pak dari RDP sebelumnya bersama Bank BRI, terutama terkait dengan pernyataan Pak Dirut Bank BRI ya, Sunarso itu yang menilai bahwa penempatan dana pemerintah ini sebaiknya tidak lagi diarahkan ke bank, melainkan disalurkan langsung ke masyarakat agar bisa mendongkrak daya beli. Nah, ya karena alasannya karena ini didasarkan dari kalkulasi Himbara. Himbara entahlah itu di luar BTN mungkin, karena kalau alasan yang digunakan oleh Bank BRI tadi itu melihat LDR-nya dari Bank Himbara secara umum itu masih di kisaran 84%, sehingga likuiditas perseroan itu dinilai masih cukup. Berbeda tadi dengan yang saya lihat dari paparan Bank BTN yang masih terlihat di kisaran 115% ya kalau nggak salah. Nah, oleh karena itu saya ingin mengetahui bagaimana pendapat Pak Dirut BNI dan Dirut BTN terkait masukan atau pernyataan yang disampaikan tadi oleh Pak Sunarso. Apakah memang itu idealnya seperti itu atau memang berbeda situasinya dengan yang terjadi di Bank BNI dan di Bank BTN. Demikian, pimpinan itu saja dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang pemain baru wajah lama ini singkat, padat. Memang berpengalaman nih singkat-singkat saja ya, Bung Aco ya. Iya. UMKM yang berwarna merah itu. Berikutnya kami berikan kesempatan dari saudara saya dari fraksi Partai Nasdem. Ada Pak Fauji Haji Amro, silakan, atau Bung Hasbi, atau Pak Rudi Hartono Bangun. Siapa yang ingin menyampaikan? Belum ada? Jarang-jarang ini Pak Rudi Hartono Bangun tidak menyambut ini. Biasanya langsung dengan cepat. Pak Rudi belum bangun, Pak. Oh, begitu. Baik, kalau begitu. Nanti kita berikan kesempatan lagi. Berikutnya dari fraksi PKB, Ibu Ella, siapa yang akan ditugaskan? Silakan. Atau Pak pimpinan kita, Pak Fatan. Belum juga? Baik, kami berikan kesempatan dari fraksi Partai Demokrat. Bu Vera, siapa yang akan diberikan kesempatan? Silahkan. Saya mungkin hanya sedikit bertanya saja, Pak, tapi saya tidak bisa menampilkan video karena memang sinyalnya tidak stabil di sini. Tidak apa-apa, Bu Vera, kadang-kadang memang kita kurang stabil sesuai. Silakan, Bu Vera. Ya, terima kasih. Pak Enrico dan juga kepada rekan-rekan anggota Komisi 11 dan juga kepada mitra kami dari BNI, Pak Royke, beserta jajarannya dan juga Pak Pahala, beserta jajarannya. Pertanyaan saya tujukan dahulu kepada BTN. Jadi saya coba membaca itu, Pak, pada slide 15, nomor 15 itu, disampaikan bahwa BTN berkomitmen menyalurkan dana penempatan uang yang ditugaskan pemerintah itu sebesar 5 triliun, itu bisa sebesar 3 kali lipat, yaitu 15T pada semester September 2020.
dan juga menjadi 30 pada bulan Desember 2020 dengan proyeksi kepada segmen bisnis. Namun sedangkan sampai dengan Agustus yang tadi saya lihat itu mencapai baru mencapai 9,42 triliun. Berdasarkan proyeksi pada masing-masing segmen bisnis tersebut, kan tadi Bapak sampaikan ada KPR subsidi, KPR non-subsidi, ada juga KPR kredit, ada kredit komersial dan juga kredit BUMN. Namun yang menjadi concern saya adalah adanya alokasi kredit BTN lebih banyak kepada kredit BUMN, Pak. Kalau tadi saya lihat. Artinya apakah memang ini bisa dilakukan atau memang fokusnya kan kita tahu dalam rangka pemberian kredit KPR bersubsidi. Namun kan di sini juga tadi Bapak tidak menutup kemungkinan beberapa KPR-KPR yang lain, tapi kalau kita lihat KPR kredit BUMN fokus pada KPR subsidi sebagai core bisnisnya. Jadi berdasarkan segmen usaha KPR subsidi dan KPR non-subsidi dan juga kredit komersial dan juga ada kredit BUMN, yang saya ingin tanyakan berapa tingkat NPL untuk masing-masing saat ini, Pak? Untuk per status atau update-nya. Dan juga tentang bagaimana implementasi BTN menyalurkan dana penempatan negara agar tidak terjadi. Tadi kan Bapak bilang moral hazard atau abuse of power. Walaupun sudah disampaikan, tapi bagaimana langkah apa tentunya untuk menimbulkan hal tersebut. Dan juga yang dikhawatirkan adalah penyaluran pada tadi saya melihat di slide nomor 14, penyaluran kredit per sektor ekonomi khususnya untuk sektor rumah. Rumah tangga ini nilainya paling tinggi dibandingkan sektor lain. Dan kami berharap tentunya BTN untuk bisa membantu dan memelihara sektor rumah tangga tersebut bergerak perekonominya, Pak. Jadi jangan hanya sektor-sektor non-subsidi dan sektor-sektornya, tapi rumah tangga juga perlu dilakukan bantuan dalam rangka outcome-nya juga dapat berhasil. Dan tadi saya coba catat slide nomor 14 tentang penyaluran kredit sektor ekonomi dalam rangka PEN. Namun nilainya 4.809 dapat ditanya segmen seperti apa Pak outcome-nya. Tadi saya agak sedikit terlambat mendapatkan penjelasannya, tadi saya baru dapat slide-nya, jadi saya ingin bertanya mungkin nanti Pak Hala bisa menjawab secara highlight, namun juga bisa dijelaskan juga secara tertulis. Untuk BNI, saya kira saya sudah bertanya kemarin ya, tapi nggak apa-apa ada yang saya ingin tanyakan sedikit berkaitan dengan tadi profil yang disampaikan oleh BNI itu adalah mengenai, ini sebenarnya sudah saya tanyakan kemarin, penurunan laba bersih BNI sebesar pada semester 2020 yang cukup secara year on year itu sebesar 41,6%. Tentunya kita tahu menyebabkan hal tersebut jadi selain dampak penerapan SK 71 Pak yang kemarin. Nanti mungkin kemarin karena kami belum mendapatkan jawaban tertulis pada rapat terakhir, nanti mungkin dari BNI bisa menyampaikan jawabannya. Baik. Dan kerjasama terhadap penjamin dengan LPIE, mungkin bisa dijelaskan Pak, atau dielaborasi kerjasama apa yang dibentuk, scope of work-nya seperti apa, karena kami melihat kinerja LPIE mengkhawatirkan, yang mana NPL-nya sudah mencapai di ambang 5%. Jadi harus lebih hati-hati Pak dalam kita juga akan bertanya juga kepada LPIE, karena juga saya juga bingung ini kenapa pemerintah masih memberikan PMN kepada satu lembaga yang memang NPL-nya sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Saya kira itu saja tanyakan sedikit untuk BTN, selebihnya nanti dari BNI bisa disampaikan secara tertulis dan BNI juga, BTN juga bisa disampaikan tertulis. Terima kasih Pak Enrico, nanti putaran kedua Ibu Siti ingin bertanya ya. Baik, terima kasih Bu Vera dari fraksi Partai Demokrat. Berikutnya kami berikan dari PKS, ini saudari saya yang selalu memang ikut dari awal sampai akhir dalam setiap pertemuan. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Anies Biarwati. Monggo. Ya.
Terima kasih pimpinan Pak Eriko yang juga dari pagi mengawal rapat kita hari ini dengan penuh semangat dan vitalitas ya. Masya Allah. Ya. Kemudian juga kepada Pak Royke, ketemu lagi Pak Royke dan juga Bapak dari BTN ya. Selamat sore, mudah-mudahan kita semua sehat dan pandemi ini segera berakhir. Saya ke Bank BNI dulu, Pak Royke dulu ya, dan jajaran. Ini secara umum, rasio-rasio dari kinerja Bank BNI cukup baik. Kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM mencapai 16,71%, jauh di atas minimal, angka minimalnya 8%. Walaupun begitu, perlu diperhatikan tren penurunan KPMM apabila dibandingkan kuartal yang sama pada tahun 2019 yang mencapai 18,68. Apabila dibandingkan kuartal yang sama tahun 2019 Juni, net interest margin mengalami penurunan menjadi 4,47% dan LDR juga menurun menjadi 87,79%. Likuiditas relatif terjadi. Beberapa catatan terhadap rasio kinerja Bank BNI adalah lonjakan NPL pada triwulan 2 tahun 2020 menjadi 3,03 dan efisiensi menurun atau BOPO-nya menurun menjadi 87,79%. Yang kedua, Bank BNI mencatatkan laba bersih 4,46 triliun pada semester 1 2020 atau turun sekitar 41,6% dari tahun sebelumnya sebesar 7,63 triliun. Pada triwulan kedua tahun 2020, pertumbuhan kredit Bank BNI mengalami kontraksi menjadi 545,7 triliun, turun dibandingkan triwulan 1 2020 yang mencapai 540 triliun. Ini saya menyampaikan catatan-catatan kami ya, Pak Royke ya, pertanyaannya nanti di belakang. Hingga Juni 2020, Bank BNI telah melakukan restrukturisasi kredit senilai mencapai 119 triliun. Kemudian terkait penyaluran dana pemerintah, kami catat di sini bahwa total penyaluran kredit pemulihan ekonomi nasional oleh Bank BNI hingga 24 Agustus 2020 mencapai 12,03 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 36.000 nasabah. Nilai tersebut mencapai 2,4 kali lipat dibandingkan penempatan dana pemerintah di BNI. Hal ini sudah sejalan dengan target PMK 70 tahun 2020 yang mendorong untuk leverage 3 kali lipat untuk bank-bank Himbara. Ya, jadi dilihat dari segmen usaha debitur, penyaluran dana PEN ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM mencapai 6,95 triliun atau sekitar 57,8% dari kredit yang disalurkan dalam rangka program PEN. Ya, sekarang dari catatan-catatan yang kami himpun tadi, ada beberapa pertanyaan untuk BNI. Yang pertama, bagaimana target Bank BNI untuk mendorong leverage dana penempatan pemerintah sehingga bisa di atas 3%? Pertanyaan kedua, berapa target pertumbuhan penyaluran kredit total dan kredit UMKM di BNI? Yang ketiga, bagaimana langkah Bank BNI untuk menjaga laba di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Yang keempat, lapangan usaha mana yang masih berprospek tahun depan dan yang paling berat menurut BNI? Yang kelima, tantangan apa yang paling berat tahun depan, baik dari sisi domestik maupun dari sisi global? Dan berapa suku bunga kredit yang ditetapkan Bank BNI pada dana titipan pemerintah? Kemudian penyaluran dana pemerintah di Bank BNI, menurut kami seharusnya memperhatikan distribusi sektornya. Nah, sektor yang paling krusial menerima likuiditas saat ini adalah sektor pertanian dan industri pengolahan yang usulankan. Demikian untuk BNI. Kemudian kami juga memberikan catatan untuk Bank BTN, Bank Tabungan Negara. Nanti mohon Bapak bisa memperhatikan catatan ini, karena saya tidak bertanya secara langsung, tapi di dalam catatan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sampai akhir Juni 2020, tingkat NPL gross pada 10 bank terbesar berada di bawah 5% atau masih di batas aman. Tingkat NPL tertinggi per akhir semester 1 2020 itu ada pada PT Bank Tabungan Negara, Persero, sebesar 4,7%. Dibandingkan dengan Juni 2019, NPL Bank Tabungan Negara melonjak tajam dari sebesar 3,32%.
Sementara itu net interest margin atau keuntungan BTN terkoreksi tipis jika dibandingkan Juni tahun lalu yang mencapai 3,53, sementara Juni 2020 tertahan di angka 3,16%. Kemudian yang kedua, LDR PT Bank Tabungan Negara yang tinggi patut menjadi catatan tersendiri. Jumlah RDL ideal adalah rentang 80-90%, sementara BTN di bulan Juni 2020 tercatat memiliki LDR sebesar 111,27%. Hanya berkurang sedikit dari bulan sebelumnya. Ya, ini berarti catatan yang nanti Bapak bisa menjawab bagaimana ini terjadi. Kemudian likuiditas BTN ketat sehingga cukup berisiko. BTN harus menekan tingginya angka LDR tersebut. Tujuannya adalah menjaga kecukupan likuiditas agar bank bisa memiliki kelonggaran, terutama dalam penyaluran kredit dan menghadapi krisis. Yang ketiga, PT BTN mencetak laba bersih senilai 768 miliar pada semester 1 2020. Pencapaian laba itu turun sebesar 40% dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 1,3 triliun. Akan tetapi BTN menarget laba bersih pada akhir tahun 2020 pada kisaran 1,1 triliun hingga 1,2 triliun. Nah, ini bagaimana sejauh mana perkembangannya dan usahanya yang dilakukan seperti apa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, BTN mendapatkan penempatan dana PEN sebesar 5 triliun pada Juni 2020 silam, mampu menyalurkan sebesar 5,6 triliun sampai dengan minggu pertama bulan Agustus. Mayoritas disalurkan pada sektor perumahan melalui kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, di sini kami mengapresiasi atas penyaluran dana PEN yang melebihi dari alokasinya ya, di penempatan dana PEN-nya 5 triliun, tapi bisa disalurkan 5,6 triliun di minggu pertama. Itu saja untuk Bank BTN dan Bank BNI. Terima kasih banyak kepada Pak Dirut BNI dan Bank BTN. Terima kasih juga pimpinan dan teman-teman Komisi 11 yang ada secara virtual. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kita sangat menghargai yang selalu setia ini seperti Bu Anies, Bu Indah yang dari pagi, dan ini berikutnya kami berikan kesempatan juga yang dari pagi, kalau saya tidak salah, Ibu Hajah Wartiah dari CP3. Silakan Bu Hajah Wartiah setelah Bu Anies Berwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan kepada pimpinan Komisi 11, Bapak Enrico, sekretar juga ini yang luar biasa, tetap semangat. Memang ciri khas beliau seperti itu ya, makanya tetap semangat kita. Yang kami hormati juga Direktur Bank BNI dan Bu Hajah Wartiah, kalau boleh lebih keras suaranya, mungkin lebih dekat barangkali mic-nya. Silakan Bu Wartiah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati pimpinan Komisi 11 yang memimpin pada sore hari ini, pimpinan Bank BNI dan Bank BTN, serta rekan-rekan Komisi 11 yang hadir. Saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu. Saya hanya menegaskan beberapa hal saja, tetap saya konsentrasi. Terutama yang pertama adalah tentang penempatan uang negara dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, baik BTN maupun BNI sebesar 5 triliun. Kami berharap ada persebaran wilayah di sini yang disampaikan kepada kami untuk memastikan kami mempunyai tugas pengawasan di daerah sehingga supaya tepat sasaran. Kemudian yang kedua, saya juga melihat di sini laba bersih 2019 untuk BTN ada 1 triliun 306 ada 1,3 triliun, kemudian 2020 768 miliar minus 41,24 miliar minus 41,24%. Begitu juga penurunan Bank BNI sama dari 2019 7,6 triliun lebih, kemudian turun menjadi 4,4 triliun lebih, minus 41,6%. Jadi kedua-duanya kami mohon juga penjelasan bagaimana meminimalisir ke depan untuk penurunan laba bersih ini, karena mengingat COVID-19 masih tetap naik frekuensinya gitu. Kemudian yang ketiga, kami bertanya kepada BTN, Bank BTN, layanan KPR from home, solusi layanan di masa pandemi COVID-19, ada yang subsidi dan non-subsidi,
kami ingin bertanya tentang bagaimana progress report untuk yang bersubsidi. Kemudian selanjutnya untuk BTN, kami memberikan apresiasi karena telah menjelaskan bagaimana pengelolaan moral hazard risk untuk di BTN. Dan di BNI, sama saya kira saya berharap di BNI Bapak Ruike dijelaskan juga bagaimana pengelolaan moral hazard risk, karena saya tahu Pak Ruike Tumilar adalah direktur Bank Mandiri yang sukses ya. Saya kira kesuksesannya di Mandiri nanti bisa dibawa ke BNI yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Saya kira yang lain-lain saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu, dan mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi dan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Demikian dari saya Pak Pimpinan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Aja Wartiah yang demikian bersemangat. Ini kelihatannya baru habis makan yang pedes-pedes sekali, plecing dan juga ayam yang enak betul di Nusa Tenggara Barat. Saya tahu persis sampai berkeringat Bu Aja Wartiah. Ya kalau nanti Bu Aja Wartiah kembali dari sana, jangan lupa bawakan kita, bawakan Pak Royke, bawakan Pak Pahala Nugraha berserta saudara-saudara kita itu rasanya ayam yang dari sana itu sama plecing kangkungnya istimewa betul. Baik. Siap pimpinan, siap. Baik Bu Aja Wartiah yang jauh di Nusa Tenggara Barat, berikutnya kami berikan kesempatan kembali di putaran kedua ini kepada Pak Dolfi. Silakan, siapa yang akan memberikan tanggapan lagi Pak Dolfi? Monggo Pak Dolfi. Ya, terima kasih pimpinan. Saya akan melakukan pendalaman terhadap paparan yang disampaikan oleh BTN dan BNI. Terima kasih kepada direksi Pak Pahala dan Pak Royke atas paparannya. Pertama, terhadap kedua bank, mohon ditambahkan nanti penjelasannya. Kan BTN dan BNI ini sebagai bank pemerintah. Ya. Bisa lanjut? Lanjut, silakan, silakan Pak Dolfi. Ya. BTN dan BNI ini sebagai bank pemerintah mendapatkan penugasan penyaluran-penyaluran dana. Mulai dari KUR, kemudian ada penempatan dana, PEN dan non-PEN. Mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami, Pak, mengenai kos di dalam pengelolaan penyaluran tugas pemerintah ini. Dan kalau ada pendapatan dari pengelolaan dana-dana tersebut. Jadi ada neraca pengelolaan dana ini, kos dan pendapatannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan penempatan dana kepada BNI yang 5 triliun, kemudian BTN 5 triliun plus 25 triliun, saya kalau nggak salah mencermati tadi, jadi ada 30 triliun sebenarnya di BTN. Nah ini ada dampaknya nggak terhadap kinerja keuangan dari masing-masing bank? Nah ini mungkin tolong diberikan gambaran kepada kami. Ada dampaknya nggak terhadap kinerja keuangan masing-masing bank terhadap penempatan dana tersebut? Yang ketiga, pandemi COVID-19 ini belum tahu kapan berakhirnya. Saya lanjut. Boleh. Pak Rudi, ya. Hati-hati jangan berjatuhan semua. Pak Rudi Hartono bangun. Mohon maaf. Baru bangun. Jadi kedengaran, mohon maaf Pak Dorfi, kedengaran Pak Rudi Hartono bangun tuh ada yang dijatuhkan itu. Iya, pecah belah ini kayaknya. Ya, jangan sampai Pak Rudi Hartono bangun, walaupun kadang hati panas, tapi kita harus tetap dingin. Seperti bangun kaget dia, Pak, bangun kaget. Sudah diperlukan, dihibahkan aja Pak Rudi. Betul. Jangan dipecah-pecahkan. Ya. Silakan Pak Dolfi, sorry lanjut. Ya, baik, saya lanjut. Pandemi COVID-19 ini kan belum berakhir. Prediksi dari banyak pihak itu akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi -1 sampai 0. Bahkan di dalam APBN 2021 kita berharap pertumbuhan ekonominya 5%. Nah, kami ingin dapat gambaran dari masing-masing bank stress test terhadap antisipasi tahun 2021 itu seperti apa. Sehingga kami bisa mengetahui sejak dini kapasitas masing-masing bank apabila nanti di tahun 2021 ternyata skenarionya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi tolong dilengkapi mengenai stress test terhadap mitigasi kita di tahun 2021. Nah, terkait BTN, khusus terhadap BTN, tadi disampaikan
penempatan dana 5 triliun yang kemudian disalurkan mencapai 9,4 triliun itu menumbuhkan ekonomi 31,8 triliun di 5 sektor. Mungkin bisa ditambahkan penjelasan lebih lanjut. Ini dampaknya kepada daya beli ada nggak? Atau ini lebih kepada industrinya, tidak langsung kepada daya beli masyarakat? Ini perlu tambahan penjelasan yang lebih lanjut. Kepada BNI, khususnya BNI, tadi kita melihat dari kinerja keuangannya, DPK naik 11,3% year on year, kredit tetap naik 5% year on year. Kalau saya hitung dari Januari sampai Juni saja, DPK itu bertambah 48 triliun. Kreditnya yang disalurkan 10 triliun. Jadi sebenarnya BNI ini masih likuiditasnya ini masih sangat banyak. Nah, yang saya ingin kemudian di dalam program restrukturisasinya itu mencapai 121 triliun. Kemudian penempatan dana 5 triliun, penyaluran sudah 16,39 triliun. Kami ingin dapat gambaran debitur yang mempunyai nilai terbesar dari program restrukturisasi, penempatan dana, dan program kredit ini bisa beri gambaran, Kak? Nilai terbesar yang diterima debitur, satu debitur menerima nilai terbesar itu berapa dari program-program ini? Itu aja pimpinan, tambahan penjelasan yang kami perlukan bisa nanti tertulis, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dolfi. Di sini kami ucapkan selamat datang Pak Wakil Ketua DPR kita, Pak Ahmad Gobel. Selamat bergabung, Pak. Bapak ingin langsung menyampaikan ada hal ini, Pak Rahmat Gobel? Tidak ada, Pak. Sementara ini belum ada. Cocok, Pak, kalau begitu, Pak. Lanjut aja. Ya, melihat yang Bapak pakai itu bagus sekali, Pak. Di layar itu terlihat bagus warna birunya itu, Pak. Baik. Saya lanjut saja. Terima kasih, Pak Rahmat Gobel, sudah bergabung. Saya lihat senior kami, Pak Melkias Markus Mekeng, sudah ada, ingin menyampaikan, Pak, dari Golkar. Silakan, Pak Mekeng. Oh ya, selamat siang, Pak Ketua, teman-teman Komisi 11 yang saya hormati, Direksi BNI dan BTN yang saya hormati beserta jajarannya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada para direksi dan jajaran di kedua bank ini, adalah masalah uang masing-masing 10 triliun yang diberikan oleh pemerintah untuk di disburse ke UMKM. Memang saya hanya melihat bahwa ini momentum buat kita memperkuat UMKM kita. Karena mungkin selama ini UMKM boleh dibilang ini dilihat sebelah mata oleh banyak pihak. Namun kalau kita lihat sebetulnya bahwa kekuatan daripada ekonomi kita ini sebetulnya lebih bersandar kepada UMKM. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita yang tadinya plus 5 turun ke bawah sampai minus 5, itu artinya kita turun 10%. Turun 10% itu kontribusi UMKM itu cukup besar karena banyak masyarakat tidak melakukan kegiatan akibat dari corona ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa akibat daripada kegiatan ekonomi berhenti, khususnya UMKM juga kelihatan dampaknya. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan kalau kita ingin memperkuat pertumbuhan ekonomi kita, basis penguatan UMKM ini sangat penting. Nah, ini menurut hemat kami, bank-bank ini, ya kita tidak bisa ingkari bahwa selama ini yang benar-benar fokus kepada UMKM ini kan BRI. Karena memang mereka darahnya di situlah. Nah, kami ingin agar UMKM ini juga menjadi satu perhatian khusus dari BNI dan BTN. Kalau ketiga bank pemerintah atau keempat bank pemerintah ini memperkuat UMKM, pasti dampak terhadap pertumbuhan ekonominya pun akan besar. Nah, oleh karena itu, mungkin kalau kita sekarang dalam era digital,
Nah ini udah harus mulai dipikirkan oleh para bankir-bankir ini. Jadi oke, BNI fokus ke corporate, tetapi jangan mengecilkan peranan daripada UMKM. Karena disinilah sebetulnya kekuatan ekonomi kita. Nah, oleh karena itu saya hanya menitipkan kepada para bankir yang saya rasa sudah sangat paham dan sangat mengerti soal urusan ini, tinggal difokuskan. Mungkin departemen UMKM-nya ini diperbesar baik dari sisi manpower maupun dari sisi sistemnya, agar kalau nanti DPR bersama pemerintah dalam pembahasan berikutnya ingin memperbesar peranan UMKM melalui penyediaan anggaran ini, daya serap daripada perbankan ini juga sudah siap gitu loh. Kalau sekarang 10 triliun di disburse kepada masing-masing BUMN mungkin bisa diselesaikan dalam berapa bulan. Tapi kalau nanti masing-masing BUMN dikasih 50 triliun, kalau itu 200 triliun dikali leverage 3 kali, 600 triliun masuk ke dalam pasar. Ini kan sesuatu gerakan yang besar yang akan mengangkat pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau 10 triliun ini bisa dilaksanakan, kenapa tidak diperkuat menjadi 50 triliun masuk uang cash dari pemerintah, dan pemerintah minta di leverage 3 kali, ini kan sudah menjadi satu kekuatan besar. Nah, oleh karena itu, saya berharap fokus daripada bank-bank ini juga coba lebih, ada perhatian yang lebih daripada bank-bank ini kepada UMKM. Ini kita melihat karena dengan adanya corona ini, ada blessing in disguise, kita melihat bahwa memang UMKM ini sesuatu yang sangat diperlukan. Ini saja pimpinan yang ingin saya sampaikan kepada para direksi kedua bank pemerintah yang beserta jajarannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Melkias Markus Mekeng untuk penyampaiannya. Sekarang tiba gilirannya dari saudara saya dari fraksi Gerindra. Saya melihat di sini ada Pak Heri Gunawan, ada Bung Kamru Samad, tapi saya belum melihat kemunculannya. Apakah ada? Kalau memang tidak ada dari fraksi Gerindra, kami akan lanjut dari fraksi Partai Nasdem. Ada Pak Rudi Hartono Bangun, ada Pak Ogi. Silakan Pak Rudi Hartono, jangan lagi ada yang dipecahkan atau di ini. Kalau ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dolpi, kami siap saja untuk menerima kalau memang sudah tidak muat di rumah Pak Rudi Hartono Bangun. Silakan Pak Rudi. Siap pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak pimpinan, Pak Ketua Enrico, ini yang membawa rapat ini begitu ceria ya kan dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Kemudian yang saya hormati anggota, ada Wakil Ketua ini. Wakil Ketua ya Pak yang Enrico. Yang itu loh Pak. Halo. Pak Gopal tuh selamat. Ya, Pak Wakil Ketua, Pak Rahmat Gobel, dan Pak Dirut BNI dan BTN. Saya langsung saja, tadi sudah dipaparkan Pak Dirut BNI tentang kinerja BNI. Tadi ada penyampaian tentang laba. Laba yang turun pada masa sekarang, masa pandemi. Saya menilai masih hal yang wajar, karena memang masa pandemi tidak bisa menarik untung yang besar. Kemudian tadi NPL-nya juga yang 3%, ya juga wajar karena banyak minta restruk, minta penjadwalan gitu. Tapi yang saya sedikit tidak wajar melihat PMN-nya ini gitu, yang disasar ke UMKM dan pengusaha kecil, ini sedikit debiturnya gitu. Kelasnya debitur kecil ini sedikit gitu, tidak sesuai penugasan dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu yang saya ingin sampaikan pada Pak Roy. Mungkin ini pernah saya sampaikan kepada direktur yang lama, tapi beliau merasa yakin PD gitu. Kemudian kemarin itu saya melihat datanya masih 34.000 debitur per
Juli atau Agustus yang diberi kredit, fasilitas kredit PMN. Nilai yang diberikan menurut informasi yang saya terima 9,5 triliun dari 34 ribu debitur. Artinya kalau dibagikan itu ada 360 juta per debitur. Artinya ini pengusaha sudah menengah, mau menengah ke atas. Bukan mikro, bukan UMKM begitu. Kalau saya lihat Pak Roy. Makanya saya pernah sampaikan ini kok sedikit terus sasarannya kok pengusahanya menengah besar. Karena yang terdampak sekarang adalah pengusaha kecil UMKM tadi begitu. Nah, itu artinya sasaran pemerintah untuk PEN ini kalau saya kaji belum sesuai penugasan yang diberikan kepada BNI yang dirut yang lama kalau saya nilai begitu. Lalu debitur tadi Pak Roy bilang 16 triliun dengan 63 ribu debitur yang diberikan fasilitas gitu. Artinya juga 380 juta per debitur itu rata-rata yang menengah ke atas itu Pak Roy. Tidak disasar yang seperti segmennya BRI 5 juta, 10 juta, 50 juta atau 100 gitu yang sekarang lagi terpapar dampak ekonomi begitu. Itu yang ingin saya tekankan mengenai kinerja tentang penyebaran kredit PMN itu Pak Roy. Apakah kurang sosialisasi atau kurang SDM? Nah, itu harus saya pikir Pak Roy dan jajaran memperbaikinya gitu. Kalau BTN tadi saya lihat memang harus fokus dengan KPR Pak Pahala. Karena di bawah ini KPR-nya itu yang maksud saya yang subsidi ya. Siap. Mereka ini banyak yang terhenti pekerjaannya karena kehilangan subsidi tadi dari pemerintah gitu. Jadi memang setelah kita diberi stimulus ini saya berharap Pak Pahala bisa mendorongnya kencang gitu. Itu saja saya kira pimpinan penyampaian dan saran dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih, memang mungkin Pak Rudi Artono sudah jauh lebih segar karena sudah menikmati istirahat yang cukup, walaupun masih terlihat sisa-sisa wajah yang memang cukup nyenyak. Baik, kami persilakan saudara kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ibu Haja Ella, apakah langsung dengan pimpinan, dengan saudara saya Gus Fatan, ataukah dengan siapa? Silakan. Baik, terima kasih pimpinan, menyambung dari yang sudah disampaikan kawan-kawan yang lain di Komisi 11. Yang saya hormati pimpinan, serta para wakil ketua dan juga seluruh anggota Komisi 11, Pak Dirut BNI sama BTN yang hadir yang telah mempresentasikan tadi paparannya. Pertama untuk kedua bank yang telah presentasi kami berikan apresiasi karena sudah memaparkan terlebih dalam rangka penugasan penempatan dana investasi pemerintah yang dirasa mungkin tidak sebesar yang sebelumnya BRI atau Mandiri, tetapi ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam rangka membantu modal usaha melalui penyaluran kredit dalam himbara. Untuk BRI, tadi disampaikan ada penempatan kurang lebih 5 triliun meskipun target yang akan dilakukan sampai September tertulis 15 triliun. Kami berharap karena lagi-lagi saya katakan BNI ini juga bank yang menyentuh level menengah ke atas rata-rata yang menjadi debiturnya. Jarang sekali di pelosok, meskipun tetap ada, tetapi tidak lebih dominan. Nah, makanya di sini terlihat ada penyaluran untuk UMKM sama kira-kira korporasi. Tingkat
korporasinya juga cukup tinggi, karena mungkin itu lebih ke konsentrasi dalam rangka meningkatkan komoditas. Terlebih ada poin 5, ada PKS antara dengan BNI, lembaga LPI telah menandatangani untuk peningkatan kebijakan untuk ekspor ya, untuk penjaminan korporasi. Nah, ini juga lebih menitikberatkan kepada bagaimana peningkatan produksi dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, mungkin dalam sektor produksi yang di ekspor. Nah, ini menjadi kekhawatiran karena harus ada proses keseimbangan antara penyaluran kredit baik itu UMKM ataupun korporasi. Jangan sampai juga lebih dominan terhadap korporasi. Tetapi mungkin itu adalah pilihan dari BNI yang lebih menekankan terhadap sektor. Tetapi yang pasti adalah harapan kami sesuai dengan tepat sasaran, juga dengan memperhatikan supply and demand-nya. Untuk lebih meningkatkan kinerja BRI, kami juga berharap tetap BNI melakukan literasi digitalisasi terhadap para debitur, terlebih UMKM yang masih merasa perubahan dari kultur yang konvensional terhadap yang digital. Untuk BTN, kami mengapresiasi dalam rangka menyediakan rumah subsidi, terus juga penempatan pemerintah, diharapkan juga ini tepat sasaran, karena yang tertera, mohon maaf, mungkin ada klasifikasi-klasifikasi siapa yang akan mendapatkan jenis rumah subsidi. Waktu itu saya sempat bukan hanya kelompok-kelompok sektoral atau pekerja-pekerja, baik itu sektoral ataupun lembaga PNS ataupun juga yang pensiun dan juga masyarakat yang menerima subsidi, juga lebih pada masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak juga terlembagakan harus diakomodir. Misalkan kayak ya kaum miskin yang memang berada di titik-titik pinggiran kota yang masih kelihatannya belum punya tempat berteduh, itu juga harus diakomodir. Saya pikir ini adalah momentum untuk bisa melakukan penyaluran perumahan bersubsidi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Karena BTN ini juga cukup strategis dalam rangka penugasan dari pemerintah. Mungkin itu pimpinan yang bisa menjadi catatan kami. Untuk selanjutnya kami serahkan terhadap pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Ella. Kami berikan kesempatan sebelum Ibu Haja Siti Mufataha. Tadi ada yang ketinggalan sedikit dari Bu Vera. Silakan Bu Vera, kami berikan waktu. Ya, terima kasih Pak Enrico. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan saja tadi tertinggal. Untuk khususnya untuk BTN pada slide 17 itu kan Bapak menyampaikan adanya beberapa kredit yang telah disetujui namun belum dilakukan penarikan oleh debitur. Ini kan salah satu isu yang di dalam slide 17 tersebut. Yang perlu kami ketahui berapa jumlah kredit yang telah disetujui oleh bank dan berapa yang sudah disetujui. Dan kenapa hal ini bisa terjadi, Pak Hala? Dan tentunya bagaimana perhitungannya ke depan? Apakah ini target indikator keberhasilan ini hanya dilihat dari selesainya atau persetujuan bank dari bank, tapi tidak melihat dari mengapa debitur itu tidak melakukan penarikan? Ini kan bisa tidak terjadi apa ya, akhirnya perekonomian itu tidak tumbuh. Apakah mereka khawatir, takut menunggu setelah pandemi ini selesai atau bagaimana gitu loh? Ini kan harus cepat juga, Mas. Kreditor tidak ingin belum menarik, padahal bank sendiri itu sudah menyetujui. Kendalanya di mana dari BTN? Dan yang kedua, perhitungan kredit yang tadi saya sampaikan, ini kan saya lihat tadi saya agak concern untuk BUMN. Padahal kan kita tahu kan sekarang visinya BUMN itu kan bukan hanya BUMN ke BUMN saja, tidak seperti yang lalu, tapi kan juga difokuskan juga kepada private sector, untuk masyarakat langsung maupun untuk sektor swasta.
Namun kenapa ini jumlahnya cukup besar, Pak Pahala, yang sektor kredit terhadap BUMN ini, BUMN untuk industri apa? Pinjamannya dalam bentuk industri mana? Apakah perumahan, subsidi atau non-subsidi, atau industri-industri yang memang bukan menjadi core bisnisnya BTN itu sendiri? Ini menjadi concern saya. Padahal kan ini jumlahnya cukup besar kalau saya lihat di sini. Sampai Agustus itu 9,4 triliun. Yang terbesar di antara penyaluran untuk jenis ataupun KPR ataupun KPR non-subsidi lainnya. Namun di BUMN ini tidak disebutkan industrinya. Mungkin itu dari saya saja yang ingin saya tambahkan sedikit khusus untuk BTN. Dan juga yang kredit 3 sampai bulan Desember 2020 itu ada 30 triliun. Tentunya kita kan juga perhitungannya juga harus jelas gitu loh. Masih terdapat beberapa kredit itu yang tadi saya sampaikan di awal. Khususnya apakah ini juga terjadi di bank, bukan hanya di BTN namun juga di bank BNI. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah memang adanya penerapan PSBB sehingga masyarakat, para debitur belum berani untuk mencairkan dananya? Dan ini perlu ada target bagaimana konsekuensi ketika para debitur itu belum berani untuk melakukan penarikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Memang kalau saya melihat Bu Vera ini lebih konsentrasi setelah terlihat ada di kamera. Kalau tadi, karena belum mungkin tampilannya, sehingga masih ada yang tertinggal, wajar saja. Memang sudah berbeda kelihatan penampilannya. Terima kasih Bu Vera yang jauh lebih cerah. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Ibu Siti Mufataha sebelum nanti kami berikan kesempatan kepada kita semua dan khusus nanti juga untuk Pak Wakil Ketua DPR, untuk Pak Rahmat Gobel. Silakan Ibu Siti Mufataha. Baik, terima kasih pimpinan yang baik hati dan sangat ceria hari ini. Makan apa, Pak? Habis makan apa, Pak? Minta maaf Bu Siti Mufataha, Pak, ini betul Ibu Siti, karena suara kan bisa saja berubah karena kami belum melihat, hanya melihat foto Ibu barangkali di sini supaya mungkin meyakinkan Bapak-Bapak Direksi barangkali. Bagaimana Bu Siti? Mungkin nggak bisa lah, nggak nampak fotonya pimpinan. Nggak sah loh rapatnya. Ya, baru. Saya bukan saya yang mengatakan itu ya Bu Vera dan Pak Rudi. Ya, itu kalau tampilkan lebih baik seperti Bu Vera dan Pak Rudi, kita pun melihatnya bersemangat kan begitu ya. Mungkin sebentar saja, barang 5 detik, 10 detik kan membuat kita semua yakin. Ya. Karena ini kan rapat ini penting sekali. Silakan Bu Siti. Baik, saya kalau nggak pakai foto itu bisa rekaman itu. Silakan Bu, dilanjut. Izin setelah nanti saya dari salon baru saya menampakkan diri, pimpinan. Baik, baik Bu Siti. Baik, terima kasih pimpinan yang baik hati. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh senior saya, Ibu Vera Febianti. Nah, yang ingin saya tambahkan pertanyaannya adalah, yang pertama saya lihat itu rasio kecukupan modal perbankan menjadi sangat penting di tengah kondisi pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya. Karena dengan modal yang cukup, bank bisa tentunya lebih kuat lagi dalam mendukung operasionalnya. Nah, saya lihat di slide yang ketujuh, tercatat bahwa perlambatan sektor properti akibat pandemi berdampak signifikan pada kualitas kredit. Namun, NPL-nya itu masih dapat dijaga pada kisaran 2%. Dan terlihat pada rasio kecukupan modalnya meningkat. Nah, ini kami ingin menanyakan kepada BTN dan mungkin bisa menjadi acuan atau mungkin dorongan bagi bank-bank yang lain agar menggunakan siasat yang mungkin bank BTN memiliki siasat tersendiri untuk melakukan peningkatan tersebut. Dan apakah ini hal ini masih bisa terus diprediksi membaik ke depannya? Ini kami mohon agar BTN memberikan penjelasan. Kemudian untuk BNI, saya tambahkan di sini berkaitan dengan UMKM, karena saya concern dengan UMKM ini di daerah Garut, terutama Pak Ketua, itu ada produk kulit yang nanti mudah-mudahan Komisi 9 bisa berkunjung ke Garut. Sebelas Ibu Siti Mufataha, ya. Nanti kami akan tunjukkan bahwa di Garut ini tidak kalah dengan produk di luar negeri.
Nah, untuk BNI, kira-kira apakah ada upaya BNI untuk mendorong pelaku usaha mikro yang tentunya memang harusnya bank pemerintah ini fokus terhadap UMKM bertransformasi dengan bentuknya digital. Memang bentuk digital ini mungkin pada saat ini tidak bisa diakses oleh semua UMKM yang ada, karena memang mungkin kalau di daerah yang dengan kapasitas kecil, UMKM yang kecil itu masih belum melek teknologi. Nah, oleh karena itu kami berharap bagaimana BNI untuk mendorong ini agar UMKM ini bisa bergerak lebih maju lagi, lebih cepat ini menumbuhkan perekonomiannya yang ada di masyarakat. Bagaimana sektor BNI mendorong sektor real juga melalui kredit yang diberikan, apakah juga BNI melakukan post review untuk melihat hasil realisasi dari penyaluran kredit UMKM itu. Nah, itu BNI, karena BNI kalau saya lihat ini NPL-nya cukup baik, sehingga kami berharap BNI juga punya peran tersendiri dan besar terhadap masyarakat, terutama UMKM, karena concern saya memang di UMKM. Mungkin itu saja pimpinan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pimpinan bisa segera merapat ke Garut dan kami siap menyambut dengan tari-tarian dari Garut, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau melihat pimpinan DPR, Pak Rahmat Gobel sudah ada, tentu kita akan pasti dalam waktu dekat berjalan-jalan ke Garut karena beliau baru saja dari Jawa Tengah, tapi yang saya lihat, yang kelihatan dari komisi kita hanya Pak Hasbi Ansori. Jadi barangkali mohon pimpinan, Pak Wakil Ketua, Pak Rahmat Gobel, kami nanti semua diajak ke Garut, tentu Bu Siti Mufatah dengan senang hati, tidak lagi hanya fotonya kita lihat, tapi nanti langsung orangnya yang akan menyambut kita di sana. Begitu ya Bu Vera ya? Tidak elok ya. Kalau tidak kita memberikan kesempatan kepada pimpinan DPR kita, Bapak Rahmat Gobel, untuk menyampaikan, karena Bapak sudah hadir, tentunya ini membuat juga kebahagiaan di antara kita dan juga para direksi dari Bank BTN dan Bank BNI. Silakan Pak Rahmat Gobel yang kami hormati. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pimpinan Bank BNI maupun BTN yang hadir pada hari ini juga, serta rekan-rekan anggota Dewan yang saya muliakan. Pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada Bank BNI yang ketika saya baru berkunjung ke, seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi, ke Jawa Tengah, saya melihat BNI selalu ada bersama dengan para pelaku-pelaku usaha menengah khususnya. Tetapi di samping yang sudah dilakukan oleh Bank BNI, masih banyak para pengusaha-pengusaha kecil yang mungkin perlu mendapatkan perhatian. Perlu mendapatkan perhatian karena mereka punya persoalan dengan keuangan mereka, khususnya dengan perbankan. Saya tidak tahu dengan BNI berapa banyak, sehingga ada BI checking. Sehingga mereka tidak kehabisan modal dan tidak bisa melakukan kegiatan lanjutannya. Tapi ini juga pimpinan, mungkin kita perlu mengadakan rapat gabungan dengan Kementerian Koperasi maupun Perindustrian maupun lainnya. Kalau kita memang mau bicara soal UMKM secara keseluruhan. Supaya apa? Karena setiap kementerian maupun baik juga BUMN itu jangan, bagaimana supaya tidak saling tumpang tindih dan tetapi bisa mendorong semua kegiatan-kegiatan UMKM itu sendiri. Kalau sekarang kan, kalau saya nggak tahu, kalau saya tidak belum paham, kita bicara UMKM, tapi kita nggak tahu UMKM yang mana, sektor apa yang harus diinikan. Sementara banyak peluang yang bisa kita lakukan untuk bisa, sebagaimana disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraannya, mengambil momentum, mencuri momentum krisis untuk kita bangkit pada waktu tanggal 14 Agustus. Dan saya melihat itu ada semuanya. Jadi oleh karena itu, supaya bisa ada sinerginya kita bisa lihat, perlu kita buat rapat gabungan dengan Kementerian Koperasi maupun Perindustrian maupun Perdagangan, karena ini ada saling kait-mengait, apalagi ada peluang kita untuk ekspor. Misalnya saja jamu, untuk industri jamu. Ya. Industri jamu di dunia ini membutuhkan 600 triliun. Pasar dunia 600 triliun. Sementara kita hanya bisa mengisi 1,5% saja.
Padahal kita punya peluang untuk ini. Dan ini banyak bisa dilakukan di daerah-daerah. Nah, bagaimana kita bisa mendorong industri-industri kecil ini seperti jamu, juga nanti ada industri tekstil seperti batik maupun lainnya, maupun industri handicraft maupun yang lainnya yang bisa kita dorong untuk menjadi produk global. Karena ada peluang pasar dunia. Dan saya melihat kemarin dari hasil saya punya kunjungan, seperti industri mebel, dia kelas menengah. Kelas menengah dia ekspor. Nah, tapi bahan baku juga diekspor ke luar negeri. Sementara katanya di sini tidak mampu menyerap. Tapi kalau didukung keuangan dengan yang ini dan pasar juga didukung oleh pemerintah dan Kementerian Perdagangan, ya yang tadinya kita ekspor bahan bakunya ke Vietnam ataupun apa, ini kan kita bisa ambil. Sehingga peluang pasarnya ada di kita, industrinya. Kenapa kita mesti ekspor? Nah, jadi oleh karena itu, menurut saya perlu kita bicara secara dengan kementerian lain maupun Komisi 6. Kita bahas kalau bicara UMKM, supaya jelas arahnya. Menengah misalnya sektor ini bagaimana? Mebel, sektor jamu bagaimana? Sektor makanan kecil maupun sampai pedagang kecil. Yang lainnya bagaimana? Apalagi yang berkaitan, kalau kuliner ini kan ada kaitannya dengan pariwisata kan? Nah, itu yang menurut pandangan saya supaya kita bisa membuat satu kesimpulan, satu solusi yang benar-benar utuh, dan ini benar-benar kita sebagaimana disampaikan Presiden mencuri momentum krisis tadi. Dan jadi sehingga perbankan juga tahu, jangan sampai double-double, jangan kooperasi kasih, ini kasih, hasilnya bagaimana terus? Sesuai nggak capai kita mendapatkan kesempatan ini untuk misalnya baik untuk ekspor ataupun penguasaan produksi dalam negeri. Belum lagi kemarin ini sebagai masukan kepada kawan-kawan, industri mebel itu mempunyai bagaimana seandainya kebutuhan pasar domestik itu bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri. Mebel misalnya, mebel untuk sekolah, mebel untuk keperluan kantor-kantor. Nah, ini banyak yang masih belum menjalankan seperti ini. Masih lebih mengutamakan import. Nah, inilah makanya perlu kita gaungkan bersama-sama supaya uang yang kita keluarkan, yang kita berikan support untuk perbankan maupun efektif dan efisien. Nah, ini sebagai masukan kepada kawan-kawan semuanya juga dan juga kepada perbankan. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Ketua DPR, Pak Rahman Gobel. Tentu kami akan sampaikan ini kepada Pak Ketua dan jajaran pimpinan. Nanti kami akan mengkoordinasikan dengan Bapak juga untuk nanti kita bisa lakukan di waktu ke depan ini. Sekali lagi terima kasih untuk penyampaian Pak Rahman Gobel. Kemudian kami akan berikan kesempatan kepada siapa saja di antara kita yang ingin bertanya atau ingin masih melakukan pendalaman. Silakan. Siapa? Barangkali Pak Masinton atau siapa yang masih ingin bertanya sebelum kami berikan kepada seluruh direksi Bank BNI dan BTN untuk menyampaikan tanggapannya. Masih ada rekan-rekan? Pimpinan. Baik. Ya, silakan Ibu Siti. Oh, masih ada. Cukup pimpinan, biar langsung dijawab secara highlight, nanti ya. Sebagian bisa ditulis. Cukup ya? Baik. Sedikit boleh nggak pimpinan, sedikit saja. Boleh. Kalau Ibu Siti mau menampilkan dirinya juga di sini juga kami persilakan, tidak ada masalah Bu. Kami berikan waktu. Silakan Bu Siti. Terima kasih. Maaf Ibu Ketua sebentar, Ibu Ketua ini perlu dipertanyakan lebih mendalam kepada BNI yang kaitannya penyaluran kredit dalam rangka penempatan dana pada sektor perdagangan, pertanian, jasa, industri, pengolahan, konstruksi, pengangkutan listrik, gas dan air, serta pertambangan. Nah, kalau dilihat di sini disampaikan bahwa yang paling besar adalah perdagangan 40%. Nah, kami kira BNI ini perlu menyampaikan data historis tentang NPL terutama di sektor perdagangan. Dan sampai saat ini karena pandemi yang kami kira sektor perdagangan tersebut itu lagi ngehit cukup dalam ya. Jadi bagaimana kira-kira pertimbangan dan kalkulasi dari BNI sendiri agar ini malah bisa menaikkan NPL. Mungkin itu saja pimpinan, karena perdagangan ini menjadi sesuatu yang lagi ngehit saat ini. Terima kasih. Baik, Ibu Siti Fataha. Masih ada lagi rekan-rekan? Kalau sudah tidak ada, dari rekan pimpinan, Pak Fatan, barangkali masih ada Pak Fatan. Silakan, kalau masih ada. Baik. Kalau sudah tidak ada, kami berikan kesempatan waktu kepada dimulai dari Pak Direktur Utama BTN, Pak
Pak Hala Nugraha Mansuri, berikutnya pada Dirut BNI, Pak Royke Tumilar. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan, beserta Bapak-Bapak dan Ibu Pimpinan dan juga anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati. Sekali lagi atas nama Bank BTN, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan juga atas pertanyaan-pertanyaan dan juga masukannya kepada kami di Bank BTN. Mungkin secara highlight saja mungkin Pak Pimpinan ya, nanti lengkapnya akan kami kirimkan secara tertulis. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin saya kategorikan atau saya kumpulkan ada beberapa pertanyaan tadi terkait mengenai kinerja Bank BTN. Memang kalau kita lihat di semester 2 tahun 2019, kondisi Bank BTN pada waktu tersebut itu kami melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah peningkatan cadangan, kemudian juga melakukan penyesuaian kolektibilitas dari aktiva produktif, khususnya dalam hal ini adalah perkreditan kami, sehingga hal ini memang mempengaruhi kondisi profitabilitas di paruh kedua, dan kami juga melakukan peningkatan daripada cadangan terhadap NPL. Tetapi yang tadi yang sudah kami sampaikan bahwa kami optimis bahwa kondisi keuntungan dan laba yang bisa dibukukan kami ke depannya ini akan bisa lebih baik juga dengan adanya rasio pencadangan terhadap NPL yang sudah cukup meningkat. Jadi kami harapkan sampai dengan akhir tahun nanti, seperti kami sampaikan, kami sudah akan bisa melampaui laba sesuai dalam yang ada di RBB kami, yaitu sebesar 1,1 triliun rupiah, karena di semester pertama itu sudah mencapai 768 miliar, yang mana sudah lebih tinggi dibandingkan dengan full year 2019 yang lalu. Kemudian dari sisi likuiditas dan juga dari kondisi LDR kami, seperti tadi juga kami sampaikan, memang kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun 2019 yang lalu, kondisi LDR kami memang di atas 113%, tetapi pelan-pelan seperti yang kita ikuti juga di semester pertama tahun 2020 yang lalu, kita sudah melihat bahwa rasio LDR kami di Bank BTN ini sudah lebih baik, LDR-nya sudah menurun, dan bahkan juga cost of funds kami juga sudah mengalami penurunan, sehingga hal ini tentunya diharapkan bahwa memang kita akan jaga terus, bahkan di bulan Agustus yang lalu rasio LDR kita sudah ada di kisaran 103%. Jadi sudah sangat signifikan menurun dibandingkan dengan posisi bulan Juni yang 111 yang lalu. Dan ini tentunya juga kondisi yang mengembirakan. Excess likuiditas kami bahkan mencapai di atas 39 triliun rupiah. Jadi kalau misalnya tadi Bu Anies menyampaikan concern mengenai hal tersebut, kami yakini bahwa saat ini justru yang menjadi hal yang utama justru adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan excess likuiditas yang dimiliki oleh Bank BTN, sehingga ini yang memang menjadi fokus dan juga penekanan kami ke depannya, selain tentunya juga terus menjaga kondisi likuiditas yang baik ini dengan terus menjaga pengumpulan dana masyarakat, tentunya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan kredit dalam bentuk pembiayaan yang diharapkan ke depannya bisa terus meningkat. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana kondisi daripada kualitas aktiva produktif per segmen. Kami bisa sampaikan di sini bahwa memang ke depannya kami akan terus fokus ke segmen pembiayaan perumahan, karena memang untuk KPR bersubsidi itu tingkat NPL itu ada di kisaran 1,3%, kemudian untuk KPR non-subsidi itu adanya di kisaran 4 sampai dengan 4,5%. Ya, sehingga secara keseluruhan memang penyaluran kredit KPR itu angka NPL-nya ada di kisaran 2,74%. Nah, ini yang memang membuat kami lebih yakin lagi bahwa selain daripada permintaan atas KPR untuk khususnya rumah pertama
ini permintaannya masih cukup tinggi. Terlihat juga dari jumlah backlog atas perumahan di Indonesia itu tingkatnya masih ada di kisaran 7 juta rumah. Ini juga menjadi dasar kami bahwa ke depannya terus Bank BTN akan memfokuskan diri untuk bisa melakukan penyaluran kepada sektor perumahan, khususnya adalah kepada penyaluran KPR. Apakah itu dalam bentuk KPR bersubsidi ataupun juga tidak bersubsidi, memang pada saat ini yang masih cukup tinggi permintaannya tentunya didorong oleh paket stimulus, ini adalah untuk KPR yang bersubsidi, tetapi kami berharap bahwa di tahun 2021 nanti untuk KPR yang non-subsidi pun dan juga di akhir tahun 2020 ini kita harapkan di bulan Desember dan juga bahkan di bulan Januari-Februari kita harapkan bahwa per bulannya kita sudah akan bisa menyalurkan kredit KPR non-subsidi di atas 1 triliun rupiah per bulannya. Kemudian bagaimana stress test yang kami lakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi portfolio yang sudah kami restrukturisasi. Jadi kalau kita lihat sampai dengan saat ini, total jumlah kredit yang sudah kami lakukan restrukturisasi sampai dengan bulan Agustus yang lalu itu ada di kisaran 50 triliun rupiah. Kami optimis bahwa kedepannya angka jumlah kredit yang harus direstrukturisasi ini sudah sangat melandai. Kami estimasikan setiap perbulannya itu berkisar antara 2 sampai dengan 4 triliun rupiah jumlah kredit tambahan yang harus direstrukturisasi, dan ini memang sudah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncaknya pada waktu itu di bulan April dan Mei, di mana pada waktu itu dalam satu bulan kita bisa melakukan restrukturisasi dengan nilai kurang lebih sekitar 12 triliun rupiah. Tetapi nanti secara keseluruhan total jumlah kredit yang direstrukturisasi karena pengaruh daripada COVID-19 ini ada di kisaran kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 21% dari total kredit yang kami salurkan. Jadi kami tetap optimis dengan kondisi tersebut bahwa kondisi profitabilitas kita masih tetap terjaga, permodalan kita juga terus terjaga, dan likuiditas juga akan terus terjaga karena memang kami masih bisa disupport dari 80-an% kredit lainnya yang kita harapkan masih akan bisa memiliki performance atau kinerja yang cukup baik. Kemudian mengenai penyaluran kredit di luar penyaluran kredit yang terkait dengan program PEN, khususnya tadi ditanyakan mengenai program kredit penjaminan kepada sektor UKM, memang saat ini jumlah total yang kami salurkan untuk program PMK 71 ini masih ada di bawah 500 miliar rupiah, Bapak dan Ibu. Tetapi kami memang sudah menyiapkan ada pipeline yang cukup besar sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi kita harapkan memang dalam beberapa bulan ke depan dengan adanya pipeline yang kita sudah siapkan ini memungkinkan kita untuk bisa lebih agresif dalam hal penyaluran kredit yang terkait dengan PMK 71 dengan program penjaminan untuk UKM tersebut. Dan memang juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat Gobel terkait mengenai UKM sebagai salah satu pilar ekonomi nasional yang tentunya bisa kita terus dukung ke depannya. Memang saat ini kami fokusnya lebih banyak kepada KPR, tetapi ke depannya yang akan kami bangun juga adalah menyiapkan bisnis proses organisasi yang lebih baik lagi sehingga bisa melakukan ekspansi yang lebih besar lagi kepada sektor UKM khususnya, tapi tetap yang terkait dengan sektor properti. Jadi kalau kami lihat saat ini para kontraktor, para penyalur bahan bangunan, para produser bahan bangunan ini masih cukup banyak. Di luar para pengembang sendiri yang juga tentunya kami harapkan masih cukup banyak yang bisa dikembangkan untuk kredit konstruksi kepada sektor UMKM, khususnya adalah UMKM yang memang membangun rumah yang bersubsidi. Jadi kita sebetulnya berharap bahwa
dengan saat ini untuk kredit UKM kami juga tumbuhnya masih cukup baik, adanya di kisaran sekitar 17% secara year on year, dan kedepannya juga kami terus jaga karena memang jumlahnya masih sangat kecil, sehingga untuk bisa tumbuh antara 17 sampai dengan 20% kedepannya dengan menyiapkan infrastruktur, kemudian juga kredit scoring, bisnis proses yang lebih baik, ini hal-hal ini yang kami siapkan untuk memang bisa memastikan bahwa penyaluran kredit ke UKM dengan fokus kepada kredit konstruksi dan juga value chain yang terkait dengan sektor perumahan ini bisa terus kami tingkatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Bank BTN. Terima kasih atas pertanyaan dan juga masukannya kepada kami. Kami juga terus akan berupaya untuk meningkatkan peran dari Bank BTN untuk bisa menggerakkan sektor ekonomi di Indonesia, khususnya adalah di sektor perumahan. Kami optimis, kami juga menyambut baik pada saat ini di dalam pembahasan era PBN 2021 yang kami dengar juga bahwa ada penambahan untuk penyaluran kredit bersubsidi khususnya dengan skema FLPP yang diharapkan akan bisa mencapai kurang lebih sekitar 16,3 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun ini yang ada di kisaran sekitar 9 triliun rupiah, dan tambahan juga ada 2 triliun rupiah dari dana bergulir FLPP tersebut, sehingga kita harapkan dengan adanya tambahan untuk KPR bersubsidi tersebut ini juga akan membantu menggerakkan ekonomi, tetapi yang memang betul-betul akan memberikan multiplier karena seperti dari kami sampaikan kami, efeknya itu ya dari kajian yang kami lakukan itu 3 kalinya dari jumlah kredit yang bisa disalurkan dalam hal pengaruhnya kepada sektor-sektor yang merupakan value chain daripada sektor perumahan tersebut. Demikian kami terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan. Terima kasih Pak Eriko. Ya silakan Bu Fira, langsung saja. Pak Hala, tolong dijawab pertanyaan saya satu aja mengenai BUMN itu untuk di sektor apa ya Pak ya? Baik, kami sebetulnya sampai dengan saat ini fokus kami memang adalah menyalurkan pembiayaan kepada BUMN pun masih yang terkait dengan sektor perumahan. Jadi karya-karya, kemudian juga anak-anak dan juga cucu perusahaan BUMN karya-karya yang memang bergerak di bidang properti, kemudian juga memberikan dukungan kepada Perumnas sebagai salah satu BUMN yang tentunya merupakan mitra utama kami dalam hal pengembangan kepada sektor properti, ataupun juga kepada BUMN-BUMN lain yang memang bergerak di bidang konstruksi dan juga properti, Bu Vera. Jadi tetap kitahnya kami itu tetap kita jaga adalah bagaimana kita memang bisa mengembangkan pinjaman kepada sektor-sektor properti, konstruksi, dan value chain-nya atau turunannya. Terima kasih, Bu Vera. Ya, namun kiranya itu di spread Pak, lebih fokuskan juga. Tadi kan Bapak nyampaikan memang kitanya untuk kepada BUMN, tapi kan ini sekarang sudah berbeda Pak kondisinya. Kita minta jangan terlalu fokus kepada BUMN karena saya lihat nilainya cukup tinggi dibandingkan kepada sektor swasta. Kalau itu tidak akan bergerak, sementara kan BUMN ini kan sekarang sudah mendapatkan privilege juga dari pemerintah. Jadi sebaiknya dana penempatan itu stimulusnya diberikan kepada pemerintah, fokuskan saja kepada industri rumah subsidi tapi di bidang untuk sektor swasta. Saya kira itu Pak, kalau memang itu karena jumlahnya lebih saya lihat mendominasi di situ Pak. Agak concern buat kami, akhirnya pertumbuhan kredit terhadap sektor swasta itu tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Itu saja yang kami minta supaya dilihat kembali, dikaji kembali Pak. Baik Bu Vera, terima kasih masukannya. Cukup Bu Vera, Pak Pahala. Ada tambahan barangkali Pak Pahala dari direksi yang dari lain? Dari kami cukup, nanti tentunya masukan Bapak dan Ibu termasuk dari Ibu Vera nanti menjadi masukan dalam kami mengalokasikan ekspansi ke depannya. Terima kasih Pak Eriko, mohon dukungannya. Semoga perhatian dan juga alokasi pendanaan untuk sektor properti dan perumahan bisa ditingkatkan ke depannya. Terima kasih Pak Eriko. Baik, tidak ada tambahan lagi ya Pak Dirut? Dari direksi yang lain ya, cukup ya. Baik.
Berikutnya kami berikan kesempatan kepada saudara kami, kepada Pak Dirut Bank BNI, Pak Royke Tumilar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Enrico selaku pimpinan rapat. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Komisi 11, pada siang hari ini atas input dan pertanyaannya kepada Bank BNI tentunya. Ini suatu input yang positif buat kami pada situasi pandemi saat ini. Memang kita ada beberapa fokus yang kami lakukan dalam situasi seperti ini adalah komunikasi karyawan dan komunikasi dengan nasabah itu menjadi fokus kita untuk supaya nasabah karyawan kita tetap sehat, nasabah kita juga baik hubungannya, dan kita juga saya sampaikan pada kesempatan saat ini bahwa kami tetap bertumbuh kredit, memberikan kredit, tentunya kredit yang sehat. Memang sejalan dengan apa yang didiskusikan pada sore hari ini, bahwa BNI juga melihat bahwa peluang masa depan BNI untuk pertumbuhan kredit adalah salah satunya adalah UMKM yang akan kami besarkan. Ini namun demikian, kami juga melihat bahwa dalam situasi pandemi ini memang kita harus juga hati-hati mencoba untuk menurunkan cost, baik cost of fund maupun operating expense kita, yang tentunya bagaimana kita melayani nasabah dengan baik secepatnya, bagaimana respon kita dengan nasabah-nasabah UMKM ini, tentunya tidak bisa lepas dari proses digital, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang hanya akan membangun UMKM yang sebagai sumber pertumbuhan kredit ke depan. Jadi kita jangka panjang BNI akan mengarah ke UMKM, walaupun kita tidak tinggalkan korporasi, tapi UMKM dengan berbasis digital. Dan kami akan supaya hal ini akan memudahkan, dan kami juga bukan berarti physical transaksi kita tinggalkan, tapi tetap kita akan lihat di daerah-daerah yang punya potensi mengambil peluang dengan proses digital yang lebih simple, lebih mudah, dan tentunya cost dan security-nya dengan artinya secara kredit juga akan menjadi kredit yang lebih prudent. Karena pengawasannya tentu, mengawasi kreditnya akan juga tentunya kami akan memakai digital juga. Dan perlu kami sampaikan bahwa memang BNI kena dampak dari COVID ini, sehingga laba kami turun. Yang biasanya pertumbuhan kredit tahun lalu kami bisa double digit, tahun ini kami berusaha, namun pertumbuhan kredit kondisinya sulit untuk tumbuh di atas 5% tentunya. Jadi emang pertumbuhan ini relatif sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi dengan adanya pembatasan-pembatasan di beberapa wilayah, jumlah karyawan kami yang masuk kurang lebih hanya kurang dari 40%, 50%. Sehingga juga kami harus atur supaya dalam situasi seperti ini karyawan kami tetap sehat, dan tapi kami tetap tumbuh, bisa survive, dan pada saat recovery kami juga bisa cepat recovery. Saya rasa demikian, Pak. Nanti kami akan jawab detailnya. Memang kita ada penurunan, ada kenaikan NPL, setuju. Nah, namun capital CAR kami impact karena PSAK 71. Jadi kami CAR-nya juga turun karena pencadangan akibat PSAK 71 harus dinaikkan. Dan kami juga pada situasi saat ini pencadangan kami naikkan lebih dari yang biasa agar kita bisa antisipasi gejolak seperti yang diinginkan Bapak-Ibu sekalian. Kita bisa melihat ke depan itu atau volatility kondisi ekonomi ini bisa kita lewati dengan baik, sehingga kita bisa cepat recovery, kita nggak akan ketinggalan dengan yang lain. Saya rasa itu komen dari kami, Pak,
Jadi nanti kita akan jawab detailnya melalui tertulis. Makasih Pak Enrico, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang masih ingin menanggapi dari? Boleh Pak Enrico. Silakan. Ya, terima kasih Pak Enrico, Pak Royke dan Pak Hala. Memang dalam keadaan kita menuju resesi, saya berharap bapak-bapak direksi di BNI dan BTN yang penting mempertahankan nasabah yang ada agar mereka tidak menjadi lebih jatuh. Kalau soal pertumbuhan, tentunya dia harus mengikuti dari pertumbuhan ekonomi di negara ini. Sementara pertumbuhan ekonomi di negara ini kan kita tahun ini minus. Jadi kita nggak usah terlalu berpikir harus untung yang besar, tapi risikonya semakin besar. Karena sekarang tiap hari kita baca masing-masing negara di dunia ini mendeklar mereka resesi. Dan itu tentunya berdampak kepada kita karena itu mereka merupakan mitra dagang daripada negara ini. Jadi saya hanya titip pesan supaya BNI, BTN ini tetap menjadi bank yang sehat. Nasabah-nasabah yang ada pun tetap di-maintain supaya mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya meskipun dengan phase yang lebih slow karena memang suasananya demikian. Dan tentunya kalau ekonomi sudah mulai membaik, kita berharap BNI dan BTN bisa mengikuti kesehatan daripada perekonomian ini. Ini aja Pak Royke dan Pak Bahala, yang penting banknya tetap sehat. Nasabah-nasabah yang ada pun masih tetap sehat, supaya mereka bisa mengejar pada saat nanti ekonomi sudah mulai membaik. Ini aja pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak senior kami, Pak Mekeng. Masih ada lagi sebelum nanti kita setelah pendalaman ini, setelah diberikan pemaparan, kita akan masuk kepada proses kesimpulan. Masih ada lagi? Cukup ya? Mungkin pimpinan, cukup. Cukup ya, baik. Ya. Cukup, baik. Cukup pimpinan. Pak, saya hanya melihat Pak Masinton wajahnya ada double di situ, tapi memang mirip dengan ya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan Pak Masinton, sayang kalau Pak Masinton sudah muncul begini tidak menyampaikan sepatah dua patah, barangkali Pak Masinton silakan. Sudah terwakili. Cukup ya Pak Masinton. Ketua dan teman-teman anggota lainnya. Ya, baik. Ini Pak Masinton nih, saudara saya, sedapil saya, ibu bapak sekalian semua. Ini harus diberikan kesempatan betul. Kalau tidak nanti bisa panjang urusannya nanti sampai ke dapil juga begitu. Ampun kita. Baik. Kalau begitu, sekretariat untuk ditampilkan rancangan kesimpulan kita untuk bisa kita lihat bersama-sama. Nanti Bapak Direksi Bank BTN maupun Bank BNI, berikut juga rekan pimpinan, di sini ada Pak Wakil Ketua DPR kita, Pak Rahmat Gobel, pimpinan dan juga anggota Komisi 11. Saya bacakan dulu di rancangan kesimpulan ini sampai nanti selesai nomor 1, baru kita tanggapi. Setuju ya? Baik. Setuju. Rancangan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara masa persidangan pertama tahun sidang 2020-2021, Kamis 17 September 2020. Komisi 11 DPR RI bersama Direktur Utama Bank Negara Indonesia, BNI, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara, BTN, menyepakati. 1. Komisi 11 DPR RI telah menerima laporan kinerja semester pertama Bank Negara Indonesia atau Bank BNI dan Bank Tabungan Negara atau BTN serta laporan Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara dalam program pemulihan ekonomi nasional. Laporan tersebut digunakan Komisi 11 DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Silakan rekan-rekan dulu. Ada pimpinan. Ya, silakan Pak Dolfi. Setuju. Oh, setuju. Setuju. Kalau Pak Dolfi, dosen killer kita, kata Ibu Menkeu sudah bersuara, biasanya ada tanggapan. Rupanya baru kali ini Pak Royke dan Pak Pahala, beliau itu menanggapi untuk setuju. Setuju ya semuanya, saya ketok ya. Baik. Ya, yang kedua,
Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara berkomitmen untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sehingga dapat mempertahankan kinerja keuangan selama masa pandemi COVID, pandemik atau pandemi COVID-19. Ini bahasanya ini, pandemik. Pandemi. Iya Pak Dolfi, pandemi ya? Pandemi aja, pandemi. Pandemi, pandemi COVID-19. Bagaimana rekan-rekan dan juga direksi BNI dan BTN? Setuju pimpinan, ini sama seperti kesimpulan yang dengan dua bank terdahulu, jadi disamakan aja. Sama ya, Pak Dolfi? Ya, setuju. Setuju ya, direksi BNI, BTN, Pak Dirut? Setuju Pak Eriko. Setuju ya, Pak Pahala bukan karena sudah lelah makanya setuju ya Pak, atau karena leher? Ya, bagus sekali memang Pak, setuju Pak. Setuju ya, karena dasi itu kadang-kadang kan bisa ini, kalau Pak Royke kan lebih lega. Baik, lain kali kan? Kita ganti baju Pak Eriko. Ya silakan nomor dua kita sepakati. Nomor tiga, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara berkomitmen untuk mempertahankan kinerjanya selama pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional sehingga dapat menstimulasi daya beli dan ekonomi Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Silakan rekan-rekan, Pak Dolfi. Setuju pimpinan, sama seperti yang terdahulu ini. Biar sama, disamakan aja. Disamakan ya, setuju ya. Bu Vera, kok tidak ada penyampaian? Apakah masih ada? Setuju ya? Setuju pimpinan. Oh Ibu Wartia, setuju ya. Pak Masinton, ya. Setuju Pak Masinton? Setuju Ketua. Setuju Pak Eriko. Ya, ya semuanya. Baik, Pak Pahala, Pak Royke setuju? Setuju Pak Bapak pimpinan. Baik, saya ketok. Terima kasih. Baik, yang keempat, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan dari pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI maksimal 7 hari kerja. Jadi ini mohon dijawab nanti Pak Hala Nugraha Mansuri dan seluruh direksi BTN maupun juga Pak Royke Tumilar dan seluruh direksi BNI supaya ini dilengkapi semua. Kalau nanti juga ada data-data yang tadi dimintakan oleh rekan-rekan, dapat juga diberikan. Setuju ya bagi kita semua ya? Setuju, ya. Setuju. Setuju, setuju. Setuju, setuju Pak. Baik, jadi seluruh rancangan dari kesimpulan ini dapat kita setujui bersama. Nah, setelah ini selesai tentunya tidak ada hal lain yang kita sampaikan lagi, maka dengan ini kesimpulan dari pertemuan RDP ini dapat kita setujui bersama. Kami ketok dua kali. Baik. Nah, dengan selesainya dan persetujuan rancangan kesimpulan tersebut, maka acara rapat dengar pendapat yang sudah kita mulai dari jam 10.17 tadi pagi, dan ini selesai jam tepat sekali, jam 17.17. Jadi persis 7 jam tadi kita dengan Bang Mandiri dan Bang Bensi, BTN dan Bang BNI kita selesaikan bersama. Tapi sebelum tentunya seizin rekan-rekan dan pimpinan Komisi 11 dan seizin Bapak Wakil Ketua DPR, sebelum kami berdiri, kami memberikan kesempatan kata-kata akhir dari Pak Dirut Bank BTN, Pak Hala Nugraha Mansuri, dan kemudian nanti Pak Royke Tumilar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Sekali lagi atas nama Bank BTN, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, masukan, serta arahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak Pimpinan dan juga anggota dari Komisi 11 DPR RI. Seperti tadi sudah disimpulkan dan dibacakan tadi bahwa kami di Bank BTN terus berkomitmen untuk bisa secara aktif menyalurkan pinjaman khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, tetapi juga tentunya menjaga supaya tidak terjadi ekspansi yang justru akan bisa menyebabkan penurunan profitabilitas dan keuntungan kami, dengan terus menjaga bagaimana mekanisme governance serta mencegah adanya moral hazard yang terjadi. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Baik, terima kasih Pak Hala Nugraha Mansuri. Berikutnya Pak Royke Tumilar. Silakan Pak.
Terima kasih Pak Edigo selaku pimpinan rapat. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang hadir pada RDP siang hari ini, kami atas nama direksi dan jajaran BNI mengucapkan terima kasih banyak input dan saran pendapat tentunya yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa jalani dengan baik Pak amanah yang diberikan kepada kita, kami semua. Kita bisa membangun negeri ini dalam situasi pandemi ini. Mudah-mudahan kita bisa segera lewati pandemi ini dan kita cepat-cepat recovery Pak, dan bisa membangun lagi supaya kita bisa menjadi apa namanya tetap sehat dan ekonomi kita bertumbuh. Saya demikian. Salam sehat-sehat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pahala dan Pak Royke. Terima kasih Pak Royke Tumilar. Tentunya saya mewakili seluruh pimpinan dan anggota Komisi 11, begitu juga ada yang kita hormati Pak Wakil Ketua DPR, Pak Rahmat Gobel. Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas penyampaian dan juga kata akhir dari Bapak Dirut BTN, Pak Pahala Nugraha Mansuri, beserta seluruh direksi dan jajaran yang hadir pada sore hari ini. Begitu juga seluruh direksi Bank BNI, Pak Royke Tumilar sebagai Dirut. Tadi saya pikir Bapak masih menyebutkan Bank Mandiri, tapi Bapak sudah fasih sekali dengan saja waktu baru di Komisi 11 masih sebut-sebut juga komisi yang dahulu. Jadi Bapak sebenarnya hatinya memang bahagia di Bank Negara Indonesia ini, menyandang negara Indonesia. Begitu juga saya lihat Pak Pahala Nugraha Mansuri, dibandingkan waktu Bapak di Garuda, jauh Bapak lebih. Jadi doa kami tentunya Bapak-bapak dapat dan Ibu bisa menjalankan tugas dengan baik. Tentu sebagai pimpinan rapat saya mempunyai banyak kekurangan, mohon maaf bila ada kata, laku dan perbuatan saya yang salah, karena yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi saya sangat menghargai kehadiran Bapak Wakil Ketua DPR Pak Ahmad Gobel, 24 orang mewakili fraksi yang dari pagi sampai sore hari ini saya catat betul nama-namanya, yang tekun, setia dan memang betul-betul menunjukkan kerja yang luar biasa sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab. Mari kita sama-sama mendoakan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, cepat berakhir, dan ekonomi kita semakin berjalan dengan lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat Indonesia. Sekali lagi terima kasih dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kasih karunia, anugerah dan berkahnya yang luar biasa. Dengan ini mewakili pimpinan dan anggota Komisi 11, kami akhiri tepat jam 11:23. Kami tutup. Terima kasih untuk kita semua. Merdeka! 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 Terima kasih Bu Indah. Pak Riko, awas.